Gimana kalau kita mulai aja, Le? Boleh. Boleh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di Simfoni of Unity. Salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan nikmat, kesehatan, umur, dan kebahagiaan bagi kita semua. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dari Akang Teteh dan rekan-rekan sekalian untuk menghadiri acara kami pada siang acara ini. Terima kasih ya kepada Akang Teteh dan rekan-rekan juga sudah meluangkan waktunya untuk acara kali ini. Sekarang, daripada penasaran, kita mulai dari mana dulu nih, Le? Gimana ya, Kai? Kalau kata orang tuh, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya, Leonie Atalaiza dari kelas 10 IPS 3 dan partner saya. Makailah Ania Kalista dari 10 IPA 3. Di sini, ada yang tahu nggak sih kita di sini lagi ngapain? Kita sebagai apa di sini? Dan tahu nggak nih? MC. Bener banget. Jadi kita sebagai MC di acara kali ini. Nah, kira-kira Symphony of Unity itu apa sih, Le? Jadi Symphony of Unity itu acara yang diselenggarakan oleh Chasis 824 yang bertujuan untuk mempererkan tali persaudaraan antara Akang Teteh Osis 823 dan juga Chasis 824 nih, Kai. Wah, pasti seru dan menarik banget kan ya. Tapi kalau temanya apa sih, Le? Jadi, Symphony of Unity itu atau SITI merupakan sebuah program kerja yang berlandaskan tema besar yaitu integrasi. Arti dari kata integrasi sendiri yaitu penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan kehidupan masyarakat yang serasi. Arti dari Symphony itu sendiri yaitu keserasian, dan arti dari Unity itu sendiri adalah persatuan, gitu, Kai. Keren banget guys, Le, artinya. Benar banget. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu nih. Tapi ada yang tahu enggak sih kita hari ini mau ngapain di sini? Ada yang tahu enggak sih kita main game? Main game. Main game. Lomba enggak sih? Ya kan, benar banget. Ngeri itu ada yang ini ya, games. Kita ada games nih, Kak. Kira-kira games itu apa ya, Kai? Iya, jadi kita bakal ada games quizzes, game tebak gambar, portrait puzzle. Tapi selain games juga kita masih banyak banget yang bakal kita lakuin hari ini nih. Nah, buat OSIS-nya sama CASIS-nya nih paling penasaran yang mana nih? Aku mah yang games. Aku portrait puzzle nggak sih? Tebak gambar nggak sih? Quizzes tapi quizzes nggak sih? Semuanya portrait puzzle. Semuanya. Ini seru banget, Le. Bakal seru banget hari ini berarti, Le. Bener banget. Kalau OSIS, tahu nggak sih kalau quizzes itu ngapain? Kita mau ngapain? Kita tentang apa nih quizzes-nya? Seberapa tahu? Nah, bener. Bener itu. Seberapa tahu Akang Teteh OSIS sama Chasis 24 nih? Ini, wah, pasti Akang Tetehnya tahu banget kan tentang Chasis 24. Bener banget. Kalau kayak gitu, sebelumnya kita ada sekapur siri nih dari ketua pelaksana kita untuk Bimo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Loni. Sebelum aku ngomong, mari kita berdoa dulu agar acara ini berjalan sesuai harapan, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Akang Teteh Pengurus OSIS Angkatan 23 dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya kita dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi corona ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa kata untuk membuka acara yang ini dengan baik. Terima kasih kepada Kang Teteh yang sudah memberikan kami tugas untuk melengkapi kewajiban kami selaku CASIS SMA Negeri 8 Bandung. Dengan tugas ini, alhamdulillah kami bisa merencanakan serta melaksanakan program kerja yang sudah kita rancang sebaik mungkin dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan atas kerja kerasnya yang sudah diberikan dengan maksimal semata-mata hanya agar program ini bisa terlaksanakan dengan sukses. Kerja keras yang selama ini kami berikan, insya Allah akan bisa membuat kinerja yang semakin baik untuk membantu kemajuan OSIS SMA Negeri 8 Bandung. Dengan mengucapkan bismillah, secara resmi acara ini kami buka. Semoga semua kerja keras kami bisa membuahkan hasil yang maksimal. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Akang Tete semuanya? Siap tidak? Siap. Pada semangat nih ya. Ini keren banget gak sih Bim Akang Tetenya Bim? Ini pasti pada semangat nih. Apis keren banget, Pis. Ya. Jadi ini kelihatan ya. Terima kasih atas Bimo, atas sambutannya. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Ini kelihatannya Kang Teteh pada tegang-tegang ya mukanya. Biar pada nggak tegang-tegang, kita mau ngapain nih, Kai? Kalau main kuis seru kali ya, Le. Seru banget. Nah, jadi boleh untuk Kang Teteh mempersiapkan device masing-masing buat kita main kuisis Zoom ya. Nah, untuk games pertama ini, kita bakalan main di website Quizizz. Nanti panitia akan share screen dan share link untuk game Quizizz-nya nih. Quizizz kali ini ada 30 pertanyaan pilihan ganda, dan di akhir kita bakal lihat nih siapa sih Akang atau Teteh yang paling tahu tentang CASIS 24 nih. Benar banget. Kira-kira ini paling penasaran yang mana ya CASIS-nya yang paling tahu nih OSIS tentang kita? Siapa sih jagoan kalian? Kang Vito gak sih? Vito paling banyak nih yang mendukungnya. Coba Kang Vito gimana? Ngerasa paling tahu gak nih tentang CASIS 24, Kang Vito? Enggak sih aku mah. Kang Reva yang pasti tahu mah. Ya benar banget, Kang Vito emang banyak banget nih penggemarnya. Iya nih kayaknya. Fansnya paling banyak nih. Jangan lupa juga buat Akang Tetenya pakai nama asli ya, biar gamesnya makin seru dan kita makin kenal juga nih satu sama lain. Oke, nah jadi kita boleh mulai share screen ya sekarang. Kodenya bakalan ada di share screen ya, Akang Teteh. Tapi tenang aja, ini juga nanti linknya bakal kita kirim di chat Zoom ya. Oke. Oke. Terima kasih. Yang menang ada hadiahnya nggak? Kalau yang menang jadi, paling nanti ada di upload di Instagram. Tapi nanti ada beberapa CASIS yang suka rela ngasih GoFood mungkin. Ini. Ada yang mau nggak sih? Ada yang mau nggak nih? Akang Tetenya mau nggak GoFood? Mau dong. Mau. Mau nggak sih, Le? Mau banget lah, tapi aku bakalan kasih GoFood sukarela sendiri untuk Akang Teteh yang menang ya. Wow. Keren banget. Nanti habis ini boleh pesan aku mau GoFood apa.
Ya, apapun. Ya, Kumi kalau bisa aku. Apapun. Oh my God. Apapun itu, apapun. Gerobak boleh ya. Kalau aku nanti, segerobak aku bakal ngasih. Aku bakal ngasih. Nanti di game aku bakal ngasih Kang Tete yang paling ini. Aku bakal ngasih Kang Tete yang paling semangat buat ininya. Dan ini aku GoFoodin. Yang paling aktif ya, Kak, ya. Hafiz, okay, ya, ya. Hafiz sudah kesenangan nih. Dia otw beli segerobak kayaknya. Jangan gitu aja, ya. Mau sih kondusif. Ayo dong, Kang Tetenya pada join. Ayo, Pak. Kayaknya formatnya ini kayaknya... Ada format namanya enggak? Ini kayaknya paling semangat. Oke, nama enggak ada format aja. Namanya kok. Ya dong, first. Nama asli aja ya, Kang Tete. Wah, ini Teh Devanya, Kang Faya, sama Teh Alifa paling semangat kayaknya tuh. Langsung pada lo masuk TV, ya. Aku ini masuk TV. Excited banget. Ya dong, ya dong. Ya itu diklik aja tuh. Ini yang mana aku GoFoodin Kokumi ya, habis Zoom. Habis pengennya itu Chisky, Chisky. Oh, Chisky boleh, Chisky. Parah banget, Bawar. Chisky, kamu kalau habis kalau dapat Chisky bagi dua sama aku ya. Diam lah, ada kamu ngelunjak. Aku mau cimol bubat aja weh, anterin ke rumah. Gak bisa gue. Ini berarti yang datangnya harus berusaha banget nih, Le, buat biar menang, Le. Anaya kok pedean banget sih, Anaya. Ami, backgroundnya ganti, Ami. Aku mah optimis ya, dukung ya guys. Ya, selamat datang lagi. Selamat datang. Selamat Anaya, kerudungnya bagus, Anaya. Ini chasisnya pada ngedukung siapa nih? Aku kepo. Tevio dong. Kak Reva. Kang Vito gak sih? Ya, ini udah pada ngedukung, berarti semangatin dong chasisnya kepada Kang Tetehnya, coba. Semangat, Kang Teteh. Itu yang di kanan atas siapa sih? Nah, itu. Player namanya. Allah. Kang Farel. Farel, Ivarel ganti Farel. Farel, asli. Farel. Farel, sobi Farel, nama asli. Eta euy. Itu dikit aja deh kayaknya. Kayaknya tolong remove kayaknya. Bikin waiting room boleh. Aku belum minum tadi. Nyapa join lagi. Waiting room. Bentar dong, kuisis aku ini error. Bentar ya guys, sabar. Kentang. Gak usah, Azmi mah tinggalin aja. Berapa kodenya sebutin dong, 637 terus. Itu. Kodenya 637203. 637203. Ini baru 24 yang join. Boleh Kang Teteh yang join lagi. Ayo dong Kang Teteh, kita ramein kuisisnya. Biar dapat gue. Ayo. Iya nih, aduh, siapa sih yang gak mau dapet gue? Yang dapet Kongkumi Kang Pe. Habis mah gak mau Chisky ya. Habis mah gak mau Chisky. Habis tegur udah semangat, Pes. Udah makan, iya. Udah, santai aja. Ini yang katanya udah pada makan siang belum nih? Udah dong. Habis belum, katanya mau itu udah halal guys. Habis. Udah dong. Ini kenapa yang diserbu Kang Habis terus ya? Dia ada jam makan, habis iya, kan habis ganteng banget. Wah. Kalau belum makan, ini yang kata yang udah makan udah. Berarti harus fokus nih ngerjainnya karena udah kenyang kan perutnya nih. Kalau habis mah buat encourage sih ya guys, jadi kayak diam, Ami, diam ah, diam. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah. Ini mulai kapan, guys? Sabar, Vi. Udah siap, ya? Ya, emang nggak sabar. Ya, Kang Tetehnya udah pada siap belum? Udah pada siap nih. Ya, Kang Tetehnya udah pada siap belum nih? Udah siap belum? Udah, guys. Coba deh. Kalau kata Kang Teteh, ini pertanyaannya bakal susah atau gampang nih? Gampang. Semoga gampang. Gampang. Masa gak sih? Gampang, harusnya. Aku sebagai chassis sih. Isi sih. Gampang.
Berarti kalau Kak Ngapang itu udah tahu banget nih berarti tentang Casis dong, pastinya. Harusnya udah pada tahu sih ya. Optimis amin, banget amin. Ya nih ya Kang Tete. Coba tadi yang bilang gampang sebutin 124 Casis tuh. Aduh. Coba kamu ya. Aduh. Coba kamu ya. Coba katanya coba. Gariel. Waduh. Karena ini yang tahu keren banget sih Teh. Kang. Itu boleh dibacain siapa aja ya kira-kira yang udah masuk. Iya nih, ada Teh Aurin Talita, ada Teh Azmi, Teh Shifa, Teh Sita, Teh Anissa, Kang Farel, Teh Aurin, Teh Anissa, Teh Talita, ini player sih. Nggak, itu aku udah ganti dah yang dia. Kamu kok dua? Aku tadi udah. Kita aja. Farel ngecit, Farel ngecit. Kamu ngecit ya, Rel, diem lah. Ngecit pengen dapet Rizky kayaknya ya. Iya nih. Semangat banget. Jangan ngecit ya. Siap tadi share screen. Ada siapa lagi Kai? Nih ada Teh Naila, Teh Jasmine. Wah, Teh Anaya, Teh Keisha, Teh Yasmin, Teh Vio, Teh Kalki. Ini udah banyak banget Le. Udah semuanya kayaknya hampir udah pada join nih. Tuh Anaya kalau kalah malu sih. Ya Anaya. Kayaknya udah yakin banget menang ya. Keren banget ini. Anaya harus menang. Anaya keren banget nih. Aku mendukung Anaya. Anaya kreditnya keren. Thank you. Aku juga dukung Teh Anaya. Semangat Teh Anaya. Semangat Teh Anaya. Semangat Teh Anaya. Gimana kalau kita mulai aja? Semangat. Oke, kita mulai ya. Mulai ya. Oke, semangat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Semangat dalam Tete. Semangat dalam Tete. Semangat dalam Tete. Siap GoFood menanti. Semoga dapat GoFood ya. Langsung pada bener gini. Hebat. Semangat banget ya berarti ya. Musuh. Teh Anaya nih masih pertanyaan. Jodohan aku tuh Teh Anaya tuh. Aku dukung Kak Faya sih. Kita paling semangat ya sih. Ayo. Jagoan aku sih Teh Sinta. Kak Faya kalau nggak menang parah sih. Itu boleh lihat gak yang paling bawah siapa ya kira-kira? Iya nih. Malu ih. Jangan gila. Lalu jangan di arah Teh Asifan paling bawah. Itu yang paling itu yang salah banyak siapa ya? Ini tenang aja ya Kang Teteh. Waktunya banyak kok. Jadi ya. Santai aja Kang Teteh. Tetap santai dan fokus nih ngerjainnya. Farel nge-cheat deh kayaknya. Kamu pakai Quizit ya Farel? Enggak, sumpah enggak pakai. Emang gue. Wah, sumpah pakai Quizit, pakai Quizit. Parah ih Farel enggak boleh gitu Kang Teteh. Ini GoFood-nya biar halal dong. Halal kamu halal. Apaan? Iya asli, orang nggak ngerti. Kang Farel diam-diam mengatakan ya, ternyata tahu. Iya nih, ternyata tahu. Keren nih Kang Farel nih. Keren nih Kang Farel. Diam-diam merhatiin ya, bagus. Wah. Diam-diam ABC. Ini Kang Reva sama Kang Farel kayaknya lagi berebutan. Memang ABC ini. Ayo, Chisky menunggu, Fakumi menunggu. Nah, pada naik nih. Ayo. Berapa lihat tuh yang paling bawah? Yang paling bawah siapa ya? Yang paling bawah siapa tuh? Wah, Kang Fayas. Ini ya belum ngerjain. Kali nih. Bagaimana nih Kang Fayas nih? Aduh, Kang Fayas ini jagoan apa? Ini Kang Fayas nih. Kang Fayas gimana? Kang Fayas. Kang Fayas gimana? Fayas. Itu Farah pakai school kids beneran. Wah, yang enggak pakai sih. Emang ada yang izin kentut ya? Kalau enggak ada itu enggak ada. Ada Teh. Yang baik-baik. Kang Farel, wah Kang Farel. Farel gue footnya halal ya. Farel, kamu harus fair play. Enggak bisa, aku enggak percaya Farel bisa kayak gitu. Aku kayaknya paling bodoh deh di sini. Kalau pakai cheat, GoFood-nya halal malah.
Ih, sumpah demi Alek gak pakai cheat. Sumpah dari tadi. Bagi ya. Gak usah bohong lah. Ya, aku mah emang tahu ya. Diam-diam merhatiin. Wah, streak 15 tuh. Gila, kece. Emang keren-keren, Kak Farel. Streaknya bisa 15. Keren banget. Farel, fair play ya. Ini aku ini deh, gobutin Kokumi, dua Kokumi deh. Buat menang kuisis. Aku ini... mau gobutin apa ya? Chat time deh. Oh, tuh, nanti ya, game berikutnya ya. Teteh udah mau dapet. Kayaknya game berikutnya ya, Kak. Iya, aku nanti game berikutnya juga. Tapi aku pilih ya, Kang Teteh yang paling semangat di games kali ini. Di games acara ini. Berarti yang menang kuisis ini dapetnya apa tadi? Kokumi ya? Kokumi dua. Reva sih makai cheat. Kapan lagi dapat dua Kak Umi? Wow, ini Kang Reva bener semua nih, Le. Keren banget, Le. Pada pakai cheat nih, pada pakai cheat. Bener semua, wow. Kang Reva nge-cheat ya, Kang Reva. Ya, pada pakai cheat ya. Matamu cheat. Ya. Aku pernah lihat di TikTok kalau kuisis bisa nge-cheat, tau. Iya, ada. Kalau bisa di TikTok, di sehari-hari. Aku lagi nge-cheat. Di sehari-hari juga. Waduh. Ini Kang Farel kenapa nih bisa kalah dari Kang Reva nih? Aduh. Kalau mau kok kumi Kang Farel. Ya, jimatnya mulai ini eh. Kayaknya cheatnya error ya Kang. Aduh. Gila. Ya. Wah nih kita lihat ke bawah kali ya. Nih. Oke kita lihat ke bawah. Ke bawah. Ya Aurin kayaknya ini. Aduh Aurin. Langsung ketiga eh. Sorry guys. Nah ayo Kang guys. Jagoan aku nih. Cheat-nya udah aktif ya? Keren. Baru aktif. Langsung ini mah. Wow. Ini chassis jagoannya siapa ya? Kang Faya sih pasti sih. Ini coba. Ayo semangat Keisha. Tepanya, semangat. Teh Anissa juga semangat Teh. Ayo susul yang lain Teh. Harus dong ini kita susul mana Kang Reva 123 nih bohong Reva sih semangat Tio Kokumi saya. Si Vio mah nge-cheat aja. Bener semua. Kang Reva bener semua nih. Itu mah Reva cheat sih beneran itu mah. Kayaknya nge-cheat deh. Itu Kang Reva nge-cheat ya. Itu nge-cheat deh. Nge-cheat gak jadi kok Umi ya. Kalau nge-cheat gak jadi ya. Gak ada nge-cheat. Nanti GoFood-nya bayar di tempat ya kan? GoFood enggak. Tanpa nge-cheat. Kang Reva udah, Kang Reva udah. Nih. Kayaknya pengen banget. Kang Reva pertama. Wow. Ini kayaknya mana sok sini wasisnya? Aduh lah. Aduh. Ini masih ada 14 menit lagi ya. Wasisnya tenang aja. Reva mana nge-cheat ya? Reva nge-cheat. Aduh sini sama aku. Aduh lah. Gak sih, cheat udah. Pang kena. Delangkeun. Aku kedua dapat hadiah gak? Nih. Aduh, ya enggak ya. Nanya kalau masih di kedua aku yang kirim deh. Makasih. Tapi itu aku yang pertama dibanding Reva gimana dong? Oh, nanti ya coba kita lihat ya.
siapa nih yang paling coba lihat di bawah dong, yang paling bawah siapa deh, yang paling bawah siapa? Eh bentar, ini emang ada yang nangis pas dijadiin ketua kelompok atau apa? Tenang aja, ini semua pertanyaannya udah sesuai fakta semua ini. Ya, itu sesuai fakta. Ditanyain sesuai fakta semua. Sampai diungkap kok, Kang Teh. Diungkap ini. Vito cepet ngejainnya, jangan searching dulu, Vito. Kita jangan searching dulu, Vito. Kita jangan searching, Vito. Iya, toh. Kamu kan untuk anak dokumentasi, ya. Gak usah, gak usah searching-searching lah. Murni aja, sayangku. Murni. Nah, kan salah. Oh, gitu lah ya. Itu yang paling bawah siapa ya? Gak usah ke atas lagi, tuh. Baru tahu terlihat yang paling bawah, yang paling bawah lah. Anissa. Paling galak. Paling gak kenal. Aduh. Kerere ya, boleh enggak masukin waiting room aja ya? Enggak apa-apa. Waiting room masukin. Jangan dong. Yang paling atas. Ayo semangat Kerere, Tekesha. Wow, tuh dikasih semangat tuh. Zaman sekarang kuisis yang 100 nggak usah dipercaya, guys. Ya, nggak usah dipercaya. Kalau kalau pakai school cheats baru disalahin 1-2 ya. Lah. Kayaknya Kang Reva nge-cheat deh. Enggak ada. Kang Reva nge-cheat. Enggak ada nih. Enggak ada, enggak percaya. Pokoknya ini tuh aku aja casis. Masih ada yang salah gitu. Masalahnya skill analisanya nggak bisa ditandingi, guys. Waduh. Aku mau lihat dong ke paling atas. Iya lah, Reva semua nggak percaya. Kang Reva, ini dong tips and trick jadi tahu banget nih sama casis, coba. Nge-cheat. Ya, death note ya. Sorry, kenapa? Tips and trick biar tahu banget nih sama casis. Udah guys, lagi dipanggil. Jangan gak tau dia emang bener ngecit. Lagi les. Nah, Anaya dulu aja kali ya, itu yang kedua tuh. Anaya strik berapa, Anaya? Ini aku kenapa strik, bisa tahu banget? Aku strik 12 itu kalau gak salah. Ah, nope. Ayolah sini, ayo. Adu strik. Yang penting strik. Aku kedua. Adu strik sini mana? Ya tetap, aku kedua. Aku lebih banyak yang benar dan memanfaatkan. Vito lebih banyak yang benar tapi di bawah. Apaan yang tuh? Apa? Kau beda 10 poin sama mana ya? Itu let Vito. Taurin lah. Itu nggak sih redemption kan ada bisa. Ya, nggak, makanya double yeah. Jeopardy. bisa betul juga. Double Jeopardy. Serius, terima aku dapat 2 kali, streak 2 kali. Double Jeopardy dapat 2 kali. Soal paling susah yang mana ya? Yang kentut gitu. izin paket ternyata beneran kentut, aku nggak salah dengar pas itu. Iya, kirain salah dengar. Semua yang mana lagi ternyata beneran kentut. Mana sok acung tangan atau yang izin kentutnya mana sok? Ada nggak ya orangnya di sini ya? Ah coba izin kentut lagi. Yang belum pernah izin juga, susah sih. Aku sih tahu. Apa yang paling sulit nggak sih ya? Sama udah pasti tahu sih. Oh itu tuh ada ternyata yang izin kentut tuh. Padilah. Ngelag. Ini kayaknya sambil nunggu keretanya coba kita bahas soal kali ya. Coba kita bahas soal tuh di situ. Mana sih yang paling semua benar ada enggak nih? Ada enggak ya yang paling semua benar? Yang paling atas sih. Aku tadi salah yang waktu itu apa? Valerian yang Zoom. Tapi menang. Mama, aku masuk ke kiri, Mama. Pada pertama ada Kang Reva, kedua Anaya, ketiga ada Kang Fayaz nih. Boleh nanti Kang Reva habis Zoom. Mending bagi-bagi tahu dari 201 sampai 203. Dibagi. Duh, tapi berat. Gak ada sih, berat. Ya, kalau bagi-bagi mah. Ngarep. Tadi kan banyak. Oke. Ini jawabannya ini ya. Ini ya, paling banyak ada. Ini question ya, pertama. Ini cuma satu orang nih salah nih kayaknya. Wow. Berarti, Le, kamu terkenal banget, Le. Wah.
Kelihatan nangis ya. Oke, next question. Kenapa di skip gitu? Nah, makanya di green screen nih. Di green screen. Next. Paling mamprang nih Yusuf. Paling green screen. YouTuber kita. Asik. Coba ada Yusuf kan nih Yusuf. Ada. Bener gak sih kamu yang selalu pakai green screen saat Zoom? Bener. Yusuf, biar kamu itu biar apa? Mau lihat dong yang paling banyak salah di mana ya? Yang paling banyak salah. Iya nih. Yang paket. Ini nih berarti ya kayaknya ya. Iya yang paket tuh. Chassis 824 mana yang pernah izin untuk mengambil paket nih? Ini di awal-awal Zoom sih, awal-awal Zoom. Ya, ini berarti... Jawabannya Nesha ya. Iya, berarti ini paling susah kayaknya, Le. Coba kita lihat lagi kali aja, ada yang lebih susah dari ini. Ini gampang tau. As. Wow, ini... Maafin berarti hafal ya background-background Zoom-nya ya? Sering memperhatikan ya, enggak, perbandingannya sama perbandingannya sama jawaban yang lain. Oke, boleh dilihat lagi yang lain. Nih, ini Zoom informal nih. Nah, siapa sih yang paling sering ikut Zoom informal nih? Kata kamu siapa? Cita. Nih kata Cici, siapa sih yang paling sering ikut Zoom informal? Tesita. Nih berarti. Benar gak sih Tesita paling sering ikut Zoom informal, Tesita? Iya. ini hurinya legend banget ya. Iya, legend banget. Kayak gak pernah dicuci gitu loh, Le. Selalu pakai itu, Le. Legend banget. Wah, parah nih. Itu dicuci. Banyak yang berikutnya. Ini juga kayaknya jarang orang tahu. Kayaknya break room aku deh ini, sumpah. Wah, ini sih berarti pertanyaan pilih kasih sih. Lagian ke toilet. Oh, gitu. Parah banget. Pilih kasih. Itu bukan aku ya, Kang Teteh. Itu coba yang jawab aku itu di situ, coba. Ada nggak Kang Teteh yang jawab aku di situ? Kayaknya aku deh. Pala. Aku juga. Masa. Itu yang 16 player yang tahu cuma 4 benar guys. Oke, next. Oh, ini juga susah. Sama ya. Ini lebih jelas guys. Oh, ini padahal gampang enggak sih? Ini tuh susah gampang soalnya di awal Hayara yang ngasih-ngasih aku jawab Hayara. Ini susah. Iya, Hayara. Ini paling banyak Rafi Valerian ya. Iya nih. Ya, tapi ada dua juga ya. Ini Clarissa Faza juga ternyata ada yang milih loh, Clar. Tapi emang sih, Kayara emang sering. Kayara juga sering. Sering. Cuman Rafi lebih sering. Iya. Next. Banget. Kita next ya. Ini nih coba. Tahu banget. Jadi malu. Ada di spotlight waktu perobekan CP nih. Dan ada background-nya tuh sama. Coba, next. Nah, ini sih, ini juga jarang terlihat ya sama orang-orang. Tapi ini Kang Tetehnya bener-bener. Ini tuh lagi hoki atau emang gimana nih ya, Kang Teteh? Atau emang tahu nih? Iya sih. Emang tahu dong. Iya. Lebih susah sih ini. Anaknya kok semangat, Nay? Semangat banget, pokok kumi aku. Maaf banget ya, pokok kumi buat Kang Reva. Maaf banget. Nah, Anaknya sama aku, Teh. Jangan nangis, Nay. Masih nangis. Jangan nangis, Nay. Jangan nangis, Nay. Diam. Oh, ini sih rata-rata bener semua ya. Cuma satu. Itu yang jawab Nesha siapa tuh? Siapa nih yang jawab nih? Ini siapa yang jawab nih, Shay? Ini harusnya gak ada apa-apa sih. Ini harusnya gak ada yang salah. Tau gak, itu salah pencet aku semua. Bohong. Gak pernah, itu gak pernah. Iya, cuma tau. Kemarin aku gak sih. Gak tau. Masa aku gak tahu yang ini?
Bayang tahu. Tahu Marel gimana? Bilang aja enggak tahu Rel, Rel. Rel kecewa. Bu. Sorry, sorry. Aku tadi. Bu, ini mah emang salah pencet, salah pencet. Reva Bion. Cukup jelas alasannya. Gue masuk akal. Lagi kita next question ya. Aku udah kirim Bu ya. Reva mute, Reva. Oke, maaf atau aku terlalu jelas. Ini yang berarti ini kayaknya Teh Arisa paling tahu sih pertanyaan ini. Iya, harusnya iya Teh Arisa paling tahu ya karena Dava enggak pernah izin Kak. Belum sih. Ini susah sih. Aku nah, tapi sebenarnya emang pernah ya? Kenapa? Satria sang enggak pernah. Pernah sakit, pernah sakit. Satria, wih, Satria sakit. Tuh dimarahin kan Anissa. Sakit. Ya. Yeah. Satria ya tuh. Satria ya tuh. Satria ya. Enggak, bukan Satria. Satria pernah izin ya. Teh Anissa paling tahu. Jadi iya nih. Jadi ada Satria enggak? Kemarin kenapa pipinya kayak gitu? Oh, ini apa darah? Hah? Iya, batuk darah. Iya. Maksudnya jadi darahnya ke pipi gitu. Iya, belum sempat dilapin memang. Ya maaf. Bikin cepat sembuh ya. Sembuh Satria. Aja ya, ini kita pengumuman aja. Jadi yang menang tuh Kang Reva. Ya, Anaya. Pemenang pertama Kang Reva, pemenang kedua Teh Anaya, pemenang ketiga ada Kang Faya. Nanti kita akan diumumin di Instagram kita apa, Kai? City.24. Ini satu kebanggaan banget. Oh, di spotlight pemenang-pemenangnya. Kang Reva abis ini PC aku ya. Teh Anaya juga ya, PC aku ya. Coba Kang Reva dulu deh, gimana kesan-pesannya jadi pemenang di kuis kali ini? Ya emang hebat sih. Batu ya. Banget. Parah, men. Gak ada yang bisa ngalahin. Sorry. Ya, sorry, Osis. Sorry, Osis. Batu banget, asli. Apa banget? Sorry, Osis. Eliminasi, eliminasi. Jangan dikasih. Apa sorry, Osis. Dadah. Sorry, pisan. Langkir. Kalau Teh Anaya gimana nih, Teh Anaya? Aku ngerjainnya sampai gak kedip, tapi tetap aja kedua gitu. Kan ngecit nih Reva deh, pasti deh. Oh gitu ya, oh gitu naik. Oh gitu naik, oh gitu naik kalian. Mau kedip manual naik? Apa? Jangan ngomong gitu dong, nanti aku jadi kedip manual beneran. Asli. Oke, Kang Fayas gimana? Nih. Kok bisa tahu banget? Nih. Cuman kalah gara-gara yang cheat aja sih, jadi ya udahlah. PC Fayas mah. Itu masih paling tahu. Paling ini gak ada cicitan ya, tolong. Gak ada. Ini dong, penghargaan striks terbanyak dong. Kenapa, Bang? Strik terbanyak, strik terbanyak. Berapa sih ya bisa diadu, Meren? Jangan dong, jangan diadu sampai 30 dong. 16, sok. Berapa? Aku 18. 27. Ini udah ya gamesnya. Gimana, seru gak, Kang Tete? Seru gak, Kang Tete? Seru. Ini udah ngerjain tuh, nah. Jadi gampang atau susah sih pertanyaannya? Gampang. Ya. Susah. 50-50. Ya, sekitar. Gampang susah. Apa dari 1 sampai 10 berapa? 11. 7. 9 sih, soalnya nilainya 90. Oke. Okay. Oh gitu. Oke. Oke, nah jadi sekarang kita sambil nunggu pergantian game selanjutnya nih ya. Jadi waktu itu beberapa hari yang lalu kita ada question box di Instagram city.24 dan kita mau bacain sekarang. Wah, ini sih ada beberapa OSIS yang komen juga di sini. Nah, jadi ada satu aku mau baca ini. Satu katanya tuh semangat aja ngerjain kegiatannya. Wah, ini dari siapa itu, Kak? Terima kasih, Akang Teteh. Sama-sama. Terima kasih, Akang Teteh. Akang Teteh. Ada dari siapa lagi, Akang? Dari siapa itu, Teh? Dari siapa? Ada dari Teh Syifa nih. Halo Teh Syifa. Ini aku bacain kesan dan pesan untuk Chasis 84 dari
Akang, Kang. Kang dari Kang Vito, semangat casisnya. Ya gitu. Yay, makasih Kang. Kang Vito. Ini juga ada kesan-pesan dari casis, katanya senang banget bisa ketemu sama orang-orang ini sampai bisa di tahap ini bareng mereka, walaupun nanti kepisah 10 orang di tahap terakhir, gak bakalan ngelupain masa susah-susah bareng-bareng. Ada lagi nih dari casisnya juga nih, katanya orangnya seru-seru, tapi kayaknya angkatan ini paling kelihatan recehnya. Ini benar banget ya. Dikit-dikit tawain kali ya. Apa sih? Nah, ini bacain dong, Kak, yang first impression untuk casis 824. Tunggu deh. Tapi sebelum itu, Le, aku ada ini nih, yang ini. Katanya itu kesan kesan-pesannya juga, katanya tuh gini. Katanya jangan gampang nyerah, saling rangkul satu sama lain. Guys, jangan gampang nyerah dan saling rangkul satu sama lain. Terus ada dari casisnya juga, katanya makin solid, makin berkembang, sampai seterusnya ya. Oke, okay, yeah. Terima kasih. Okay. Yay. Nah, sekarang kita bakal main games apa lagi nih, Le? Nah, karena kita udah bacain questions box, kayaknya kita langsung aja masuk ke sesi game selanjutnya. Kira-kira games apa ya ini? Wah, ini Robak suara nggak sih? Tebak gambar dong. Tebak gambar nggak sih? Gambar sih. Gambar mah. Gambar nggak sih? Tebak suara deh kayaknya. Nah, ini kayaknya buat yang nyimak dari awal pasti tahu sih kita mau main tebak gambar. Nah, jadi cara mainnya tuh setiap peserta harus menebak 25 gambar yang ditampilkan melalui share screen Zoom. Nanti peserta OSIS 23 jika tahu alat gambar musiknya ini, maka bisa langsung raise hand ya. OSIS 23 ini diberikan waktu selama 20 menit untuk menebak gambar tersebut. Tujuan diadakannya games ini adalah agar mengenal dan mengetahui berbagai alat musik yang ada di daerah nih. Sih, bener banget tuh. Ini orang tanya-tanya udah pada ngerti belum? Atau ada pertanyaan? Boleh. Gambar yang ditunjukin itu ada... bisa dijelasin nggak seperti apa gambarannya gitu? Jadi nah, nanti kita mau tampilin gambar alat musik gitu, Teh. Nah, untuk soalnya itu ada 20 soal, 20 gambar ya, maaf, Fares, 20 gambar. Tentang alat musik yang ada di daerah-daerah yang ada di Indonesia nih. Kalau bisa... Bukan Indonesia, dari semua. Oh iya, dari seluruh dunia nih. Nah, nanti kalau bisa juga... Sebutin nih alat musik ini berasal dari daerah mana gitu. Oke, makasih. Oke, kita langsung mulai aja ya, Kak Bete. Bisa mulai share screen ya. Oh, ternyata dari daerah Indonesia ya. Maaf, koreksi lagi. Boleh ya kita mulai share screen. Nah, ini nih. Jadi masih ada cara bermainnya, sama kayak tadi. Satu pertanyaan itu berdurasi 1 menit. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Wah, ini tes Sita aja, Fai. Angklung. Yang tahu boleh raise hand ya, Kang Teteh. Aduh, tes Sita tadi, Le. Ada, udah jawab angklung. Ini dari mana sih, Teh? Jawa Barat. Bener gak sih, Le? Dari Jawa Barat, Le. Benar, dari Jawa Barat. Coba kita lihat jawabannya. Boleh ya, dilihat. Wah, benar banget. Tessita dapat 1 poin. 1 poin. Yeay, go Tessita. Congrats, Tessita. Kita lanjut kali ya ke pertanyaan kedua. Ini tetap cepet-cepetan ya, Kang Teteh. Wah, ini apa nih? Kang Fayas nih langsung. Ini kayaknya Kang Fayas pernah main gamelan kali ya? Iya nih. Ikut gamelan atau gimana ya? Coba Kang Fayas nih. Apa nih jawabannya Kang Fayas? Gong.
Gong. Gong. Dari daerah mana Kang Fayas? Ayo. Jabar gak sih? Oke, kita lihat aja jawabannya kali ya. Kali ya. Wah, salah nih ini jadi. Wah, Google sesat. Jawa Tengah ternyata bukan. Waduh, searching. Jangan searching. Jangan searching, Kang. Kita kali next ya ke pertanyaan berikutnya. Next. Ini Teh Anaya masih langsung nih. Apa nih? Teh Anaya tahu nih kayaknya Teh Anaya. Tifa bukan. Aduh, semangat banget sih, Teh. Tifa semangat banget nih. Itu Tifa bukan. Tifa keren. Tifa keren. Dari Papua kan? Iya, ini udah ada spoilernya nih dari Papua nih. Iya, kita juga ini udah melihat ya, Tifa. Itu dia, awisnya anaknya Sita, pagal banget. Kan aku duluan yang ngomong. Oke, Teh Sita karena Teh Sita paling semangat kali ya. Ya udah, ini alat musiknya apa nih kira-kira? Tifa. Tifa, coba kita lihat jawabannya. Coba kita lihat jawabannya. Wah, bener nih Teh Sita. Jadi Teh Sita udah dapat 2 poin, Kang Faya 1 ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Waduh, kalau mau answer. Aku. Semangat. Jawab terus nih Teh Sita nih. Teh Sita kayaknya seni budaya ini nilainya paling bagus ya. Iya nih Teh Sita, berapa sih nilai seni budayanya? Kayaknya bagus banget nih. Aku itu seruling. Dari mana? Dari daerah Jabar. Jabar. Coba ini ada jawaban lain gak nih dari Akang Tetehnya? Ada jawaban lain gak nih? Aku. Apa tuh? Aku taunya itu, gak tahu sih, kayaknya sama aja, tapi aku mah taunya itu namanya flute. Ya itu bahasa Inggrisnya tau. Ya, maaf ya, kan bahasa Inggris lebih Inggrisnya. Coba kita lihat jawabannya aja kali ya. Iya nih. Bener nih, Le, dari Jawa Barat. Wah, keren sih. Pertanyaan berikutnya. Wah, ini. Kok Faes tahu? Ada yang jawab kerang. Dari kerang Papua nggak sih itu? Itu apa ya? Bener nggak ya? Teh Sita nggak tahu nih, Teh Sita nih. Ini ada yang tahu nggak? Angkatannya nih. Atau mau dilempar ke chassisnya aja nih? Aku mau. Oh, itu tahu tuh Teh Sita tuh. Searching Sita. Ya, aku searching sih. Gak apa-apa kali ya, searching. Oh iya, gak apa-apa. Gak apa. Namanya Tahuri dari Maluku. Tahuri dari Maluku, bener kayaknya. Coba ada gak nih jawaban lain? Ada jawaban lain gak? Gak ada, sama Tahuri. Tahuri, bener gak ya? Bener gak ya? Kalau dari chassis. Mau jawab lain. Oh iya, kenapa? Lain. Boleh. Itu Triton dari Papua. Kalau dari chassisnya bener ya? Ini kan. Kalau dari chassisnya. Aku setuju Triton sih. Aku setuju. Aku tim Triton. Aku tim Triton sih. Tadi yang nge-guessing siapa ya? Tadi yang nyebut Triton siapa ya? Kalika. Triton Dewa Neptunus. Coba kali ya kita lihat tuh jawabannya. Jadi yang benar siapa nih? Teh Sita atau Kartu di ibu. Udah. Ditutup aja ya itunya. Benar, Teh. Oh my God. Teh Kalika benar. Benar nih. Ini aku bingung, Teh Sita udah nge-searching tapi tetap salah ya. Salah. Aki ya. Mulai pertanyaan berikutnya. Wah, ini apa nih? Aku. Teh Sita nih, semangat banget nih. Semangat banget. Itu kecapi bukan sih? Dari daerah mana? Ya. Kecapi itu dari Jawa Barat. Ini beneran deh, Teh Sita kayaknya nilai seni budayanya gede ya, Teh Sita ya. Coba kita lihat bener gak ya? Bener gak ya?
Bener. Bener banget. Ayo Kang Teteh yang lainnya mana nih? Ayo Kang Teteh yang lain, jangan lupa sama Teteh. Ayo semangat Kang Teteh. Ayo semangat Kang Teteh. Ini casisnya para jagoannya pada siapa ya ini kira-kira? Casis. Siapa ya? Aku tak tahu. Kang Hafiz aja. Kang Hafiz, ayo Kang Hafiz. Kang Vito. Ini ada Gojek juga lah. Gojek dari Kayara, GoFood. Kira-kira Kayara mau GoFood apa nih? GoFood apa nih? Apa ya? Cetai mau gak tahu deh kayaknya. Boleh jawab. Aku boleh, juga boleh. Mau. Oh, ini pertanyaannya. Oh, harus raise hand dulu ya. Iya, harus boleh, raise boleh. Hand dulu. Coba. Teh Alifa dulu, Teh Alifa. Rebana gak sih? Rebana bukan. Nah. Coba kita tanya dulu. Ada Kang Faudra. Kang Faudra, apa nih kira-kira? Ada. Itu Rebana bukan. Ya sama ya jawabannya. Ada jawaban apa lain ya? Gak? Ada yang beda gak nih jawabannya nih? Ya Ami, Teh Ami. Oh enggak jadi. Kepencet guys, sorry kepencet. Oh maaf ya. Oke. Okay. Ini dari mana sih? Kang Faudra coba. Dari Google mah dari Timur Tengah, bener gak? Dari Google Timur Tengah. Dari Google ya. Google. Jangan dari Google ya. Coba deh kita daripada penasaran kita lihat aja kali ya jawabannya. Wah, Rebana dari Melayu ini. Dari Melayu ya, Teteh Rebana. Coba kita next pertanyaannya ya. Wah, ini apa nih? Apa nih? Aku mau jawab. Tesita, Mata Azmi. Mata Azmi. Itu singkat aku teh itu rebab bukan sih? Rebab. Aku pingin. Ya, Mata Azmi apa nih? Aku rebab dari Kalimantan Utara. Benar. Wah. Mata Sita dari mana asalnya? Hmm. Aku rebab teh seingat aku teh naon searching tekaci. Eh Bu, enggak sumpah. Singet aku masak kalau enggak dari Jabar, dari Aceh gitu. Lupa aku. Kan dari Aceh. Berani berbeda ya, Tesita. Iya, enggak tahu. Aku singet aku ya, singet aku. Kalau casisnya nih, casisnya tahu enggak ini dari mana? Ini ya nih. Apaan? Enggak tahu. Dari Jawa enggak sih? Bukan sih, itu biola. Biola. Coba kita lihat aja kali ya jawabannya. Okay. Ini benar biola enggak sih? Coba kita lihat. Dari Betawi ini Kakang Teteh. Ya. Jadi belum ada yang benar di depan. Ada yang benar ya. Ini pengetahuan baru juga ya kalian. Kalian search coba di Google rebab dari Kalimantan Utara. Oh, ketahuan research berarti ya. Udah, Ami. Sesat. Nah, ini kayaknya gampang nih. Aku. Ini pasti bisa jawab nih. Aku. Wah, Tesita. Itu harmonika. Ayo dong, kalau kita kasus yang lain nih. Kita kasus di situ, pasti. Kang Teh, jangan mau kalah. Mana nih casisnya, semangatin dong. Ayo Kang Teh yang lain, yang lain. Semangat. Ayo. Ini coba kita tanya Teh Jevanya dulu kali ya. Teh Jevanya apa nih Teh Jevanya? Namanya harmonika, asalnya kira-kira Eropa. Enggak tahu nih. Eropa. Kalau Teh Sita dari mana nih? Harmonika dari Skotlandia. Gak tahu dari lah. Searching. Enggak searching. Ya, kalau ada Azmi, searching juga gak nih, Azmi? Enggak, aku gak tahu. Bukan anak masih. Gak tahu. Coba jawabannya. Jawabannya adalah... Cina gak sih? Dari China. Dari China, oke. Dari China ya. Baru tahu. Pengetahuan baru juga ya, kayak. Iya, bener banget. Coba kita ke pertanyaan berikutnya ya.
Wah, apa nih? Aku. Eh, sok. Siapa? Aku bau. Dengaran enggak? Sok. Aku mau. Itu Sasando, tapi enggak tahu dari mana. Kayaknya dari Sumatera Barat. Aku mau, aku tahu. Oke, Tanah ya boleh. Sasando dari NTT. Berarti sama ya jawabannya kayak dari NTT. Kalau Teh Naila nih, Teh Naila. Iya benar, Sasando. Dari mana nih, Teh? Dari NTT. Benar, dari NTT. Coba. Coba kita lihat ya jawabannya ya. Benar, Sasando dari NTT. Wah, keren banget. Banyain. Semangat Kang Teteh, ayo. Semangat, ayo. Bisa Kang Teteh, semangat. Teteh yang lain yuk. Teteh menunggu. Ayo yang lain. Ini casusnya boleh ikutan nih. Oke, casusnya sekarang ikutan ya. Ini dari mana? Ini itu piano kan nggak sih? Itu piano nggak sih? Piano. Pianika, itu pianika. Piano. Okay. Ini tetenya, kalau tetenya dari mana ini kira-kira? Ini apa? Ini dari mana? Yang tadi jawab yang raise hand. Mau, aku mau jawab. Boleh. Itu namanya accordion. Asalnya, aku nebak Rusia. Iya. Kita keep ya jawabannya. Kalau Teh Asmi, sepertinya sedang AFK. Kalau Teh Asita nih, Teh Sita. Bentar, guys. Asmi lagi cerita. Enggak. Soal aja dulu. Aku akordeon, seingat aku itu dari Eropa, nggak tahu di Jerman gitu. Nggak tahu di mana lah. Daerah-daerah itulah pokoknya. Daerah Eropa. Oke. Okay. Kita lihat aja ya jawabannya. Mm-hmm. Wah. Kemudian dari Sumatera Selatan. Dari Indonesia ternyata. Indonesia ya, Teh Sita. Tapi keren banget sih Teh Sita tahu. Kita lihat aja ya. Next question. Sekarang ini akang tetenya kayaknya harus siap-siap nih. Coba kita tunjuk satu kali, Le. Yang boleh. Iya nih. Kira-kira apa ya? Coba. Teh Aurin gimana nih, Teh Aurin? Tahu nggak, Teh Aurin? Apa ya? Aku nggak ngerti musik. Oke. Nggak apa-apa. Yang lain aja. Coba. Siapa, Le? Kamu mau pilih siapa nih? Tanya Kang Hafiz gak sih? Tanya Kang Hafiz. Oh boleh Kang Hafiz. Hafiz sih. Kang Hafiz coba. Kang Hafiz. Itu gamelan bukan? Gamelan. Boleh, kita keep jawabannya ya. Coba buat Teh Talita yang tahu-tahu dulu nih Teh jawabannya Teh Talita, Teh Sita. Ya itu gamelan. Tapi aku kayaknya tahunya itu dari entah itu Jawa, entah itu Bali, entah itu dari Sunda, nggak tahu lah, pokoknya dari Indonesia. Nah, oke. Okay. Bisa kita lihat jawabannya. Talempong. Talempong. Pengetahuan baru ya buat kita semua. Ini bukan gamelan ya, Kang Tete. Ini talempong yang berasal dari Sumatera Barat. Kita pertanyaan berikutnya aja ya. Oh, aku tahu. Apa nih Teh Sita, semangat sekali. Itu Kolintang bukan? Kolintang. Coba itu Ayosa kayaknya tahu deh Ayosa. Itu apa ya, Chasisnya? Apa ya? Enggak ya? Tahu. Enggak tahu. Oke. Itu benar enggak jawabannya Teh Sita? Saya lihat. Aku mau jawab lebih lengkap dong, boleh gak? Boleh. Yang tadi, itu Kolintang dari Sulawesi. Kolintang dari Sulawesi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Iya nih, bener gak ya? Bener atau enggak?
Benar, Teh Kulintang dari Sulawesi Utara. Keren banget teteh-tetehnya di sini. Ini akang-akangnya pada kemana ya kira-kira? Iya nih akang-akangnya. Jelek SBK jadi nggak bisa jawab. Oh, Vio, Vio kamu sangat kecil ya Vio. Akang-akang dong. Kayak diem-diem aja nih. Sekarang, aku emang anak pintar ya gimana dong? Coba ini aku mau deh ini. Kira-kira pertanyaannya khusus ya? Khusus akang-akang nih. Untuk akang-akangnya aja. Buat akang OSIS nih. Itu Bonang bukan Bonang. 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 Okay. Bonang atau ya. Kenong. Kenong. Oh ya ini Kenong. Kenong. Oh Kenong. Jadi Bonang atau Kenong. Baru dengar ya Kenong. Gak tau aku juga. Ngasal. Gak ngasal. Searching. Oh ngasal. Kalau asalnya dari mana tahu gak Kang? Dari Jawa bukan. Coba kita lihat aja kali ya jawabannya. Bener, aku baru denger loh kak, ini ada alat musik Kenong. Iya, aku juga baru denger. Selamat Kang Hafiz. Selamat Kang Hafiz. Selamat Kang Hafiz. Selamatin Kang Hafiz. Miss jangan off-cam gitu, Miss. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini apa ya? Ini kira apa ya? Kita tahu semua kayaknya. Keren banget. Pencet, tapi aku mau nanya ini teh alat musik yang kalau ada di apa sih acara yang kayak ada sunatan gitu gak sih? Seingat aku ya. Tapi aku lupa namanya. Aku baru tahu ini alat musik. Gak ada tahu. Ini memang mirip clarinet Squidward ya? Iya, clarinet. Benar-benar mirip. Paling setuju sih aku itu, mirip clarinet. Serunai bukan serunai. Saruna ya, itu Sarunai. Bener itu Kang Hafiz. Yang berasal dari Sumatera Barat. Bener. Nah, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir nih. Sekarang coba kita tahu, kita lihat ya siapa Kang Tete yang paling banyak benernya nih. Yang paling aktif sama yang paling banyak bener ya. Pasti Sita sih. Sita sih. Udahlah. Pasti yang ini yang benar aku mau kasih tau. Kalau ini yang benar bakalan dapat GoFood dari Kayara. Dari siapa? Dari Kayara ya. Iya. Nanti boleh habis Zoom bisa PC Kayara. Jadi kira-kira ya, siapa nih yang menang? Coba bisa dilihat ya yang spotlight yang menang nih. Wah, Tesita. Tesita. Kayara, kalau Kayara ada pesan-pesan nih buat Tesita mau ngasih GoFood kan ya? Kasih Tesita udah aktif dan mau ngejawab terus. Tadi terima kasih banget, selamat juga. Makasih juga ya buat jadi, kalian. Habis ini boleh PC Kayara ya Tesita bakal dikasih GoFood. Makasih banyak ya guys. Selamat malam. Ini gimana nih? Udah ada dua permainan yang kita mainin. Seru nggak sih? Seru ya, banget. Ini keren banget sih. Ini kan ada macam-macam alat musik daerah nih. Dan Akang Tetenya itu paling tahu tentang alat musik daerah. Jadi mencerminkan anak bangsa Indonesia banget kan ya. Iya, benar banget. Ini tuh mirip-mirip gitu loh sama tema yang kita udah tentuin, yaitu integrasi. Itu tentang persatuan, jadi dengan kita melakukan games ini, juga kita makin mengenal bangsa Indonesia, dan kita juga membuat persatuan Indonesia makin dikenalkan ya, Kai? Iya, benar banget. Dan kita juga pastinya bangga kan jadi anak Indonesia. Nah, kira-kira ini ada games lain gak sih, Kai? Pastinya ada dong. Nah, ada tau gak sih games kita yang ketiga ini bakal apa? Tebak suara. Tapi sebelum kita main tebak suara, kita mau ada break azan dulu dan istirahat dulu.
15 menit buat kita semua. Boleh Kang Tetenya di off cam. Asyar atau Zuhur? Iya, Fi, Asyar, Fi. Asyar. Tapi di rumah aku belum ini, belum azan. Iya, benar, aku juga ya, belum. Bisa istirahat dulu, Kang Teh. Boleh, bisa istirahat dulu aja, Kang Teh. Bisa ada yang minum atau... 2 menit lagi, atau ini komen, wah. Enggak, azan di rumah aku tuh jam... Enggak, jam segini. Itu, nanti kita kesini ya, jam berapa? On cam lagi maksudnya. Nanti jam 2:45 udah ada lagi ya Kang Teh di sini. Oke. Okay. 2:55. 2:50 ya, 2:50 ya. Iya, 2:50. Ya boleh di off cam sama di mute ya Kang Teh. Ya boleh makan dulu, boleh minum. Selamat istirahat Kang Teh. Selamat istirahat Kang Teh. Selamat istirahat Kang Teh. Selamat istirahat. Oke.
buat OSIS-nya sama CAS itu boleh ngecamp lagi ya. Oke, halo semuanya. Halo. 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 Hai, Makai. Halo. 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 Ya, udah minum, udah sholat. Yeah. Nah, kita langsung halo aja sih, Kai, ke games. Tadi tebak suara ya? Mm-mm. Nah, aku mau tahu nih, tebak suara gimana ya cara lainnya, Kai? Nah, jadi games itu gampang banget. Jadi kita udah ada sekarang punya rekordan suara dari suara-suara yang harus tebak sama Akang Tetehnya nih. Itu gampang, tapi ada juga yang susah sih. Jadi kita harus fokus. Ya, ini tuh suaranya dari suara-suara casis ya. Jadi buat Akang Teteh yang jawab, boleh langsung reaction aja. Oke, ini kayak tadi ya sistemnya ya. Tapi tenang kok, ini nggak akan menjadi susah banget karena suaranya akan diulang 2 kali dan kalau udah 2 kali tetap nggak ada yang bisa jawab. Nanti kita akan kasih clue-nya buat Akang Teteh biar bisa langsung jawab pertanyaannya. Ya. Buat Akang Teteh yang lain tolong on cam ya, itu kayaknya Kang Farel lagi di jalan. Kang Farel lagi di jalan. Ya aku lagi jalan, seru banget. Iya nggak apa. Selamat kali ya Kang Farel. Hati-hati, Kang. Makasih udah mau on cam, Kang Farel. Kang Farel, makasih ya. Makasih, Kang Farel. Ini apa yang tetap yang lain, Mbak on cam? Menunggu mungkin kita mau spotlight dulu ya, nanti yang ngasih suaranya. Ini kayaknya ada beberapa yang belum on cam, ada Teh Vio. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu aja dulu deh. Kang Teteh yang lain boleh ikut on cam juga ya. Iya. Ayo Kang Teteh yang bisa on cam, tolong on cam ya. Iya. Ini sekarang udah kita spotlight buat yang games tebak suara nih. Nanti boleh jawab ya Kang Teteh. Oke. Oke, kita mulai sekarang aja nggak sih, Le? Daripada benar, kita mulai sekarang aja ya. Ini boleh didengerinnya. Didengerin banget nih ya, Teh. Akang Tetehnya. Oke, kita mulai ke suara pertama ya. KBBI integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ini bisa diulang lagi. Ini kalimatnya juga boleh banget kalimatnya dihafalin juga ya, Kang Teh. Iya nih, Kang Teh. Oke. Jalan lagi ya. Boleh diulang lagi. Kayaknya kurang kedengaran. Diulang lagi boleh. Menurut KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ini kayaknya Kang Tetehnya tahu banget nih sama suara casis nih. Ya, ini boleh langsung reaction aja Kang Tetehnya. Parah nih kalau nggak tahu nih. Aku. Coba deh. Aku tahu. Apa nih? Bimo. Bimo. Ada yang okay, jawaban lain? Oke, dulu ya jawabannya kayak. Ya, oke. Okay. Untuk Teh Talita, Teh Anaya, sama Teh Alifa. Bimo. Argia Bimo. Sama-sama.
Ada yang inget gak nih kata-katanya apa? Ada yang inget gak nih? Aku inget awalnya. Apa nih, Tah Alifa? Aku juga inget. Ih, sudah, Talita aja. Gak mau, Ipul dulu. Menurut Kak BBI, integrasi, gak tau lagi kesananya apa. Oke. Okay. Yang lain boleh ada yang panjang lagi sama tetehnya. Apa Tanaya? Menurut KBBI integrasi adalah pembulatan. Udah enggak tahu. Oke. Tanaya baca Tanaya. Aku. Oke, Tanaya. Menurut KBBI integrasi adalah penyatuan sampai jadi satu kesatuan, intinya mah gitu. Jadi tentang integrasi ya. Gila, keren banget nih ya Kak Tete. Keren banget. Banget sih. Coba kita tanya ke Bimonya kali ya. Ini suara Bimo bener gak sih Bimo? Bener gak ya? Coba ulang. Ingat, masih ingat gak Bimo kalimat-kalimatnya? Menurut KBBI, integrasi adalah... Tengah, lupa ya. Wah, mirip ya suaranya ya. Parah bet lupa. Gimana sih Bimo? Bener gak ya ini, Bimo? Bener gak, Bimo? Bener gak ya? Bener. Nih. Yeay! Jadi ini keren banget. Oke, kita lanjut ke suara kedua ya. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Boleh diulang lagi sampai sedangkan arti sampai kata orang nasional berarti bangsa. Aku wow. Boleh resin aja, kita keep dulu ya. Sok Ipul dulu, ketan sok Ipul. Karisa, kalimatnya menurut nasional, aku udah ingat lagi. Aku. Clarissa Faza tadi teh ngomong menurut bla 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 arti kata nasional adalah bangsa. Boleh. Untuk Kang Fadra nih, Kang Fadra. Ada teh Dio. Itu Clarissa kata-katanya kalau nggak salah, sedangkan arti dari kata nasional yaitu bangsa. Wah, ini lebih lengkap. Ada juga hafal. Oke, Tenaila. Karisa itu tadi bilangnya arti dari kata nasional berarti bangsa. Sama ya, sama kayak Kang Bauda. Kalau Tevio nih, Tevio. Aku dengarnya suara Makaila. Suara aku, Teha. Kikvio. Kau itu. Apa-apa. Keren banget, Teh. Kalau kalimatnya apa, Tevio nih, kira-kira? Sama kayak tadi yang diucapin Naifel, Naila Felicia. Oke. Okay. Sebutin. Apa itu, Tevi? Ayo, Vi. Iya, benar. Benar-benar. Untuk Makaila nih, benar nggak sih ini suara kamu, Makaila? Aduh, ini mirip nggak sih suaranya? Coba Clarissa sama aku ngomong bareng dong, kita. Halo. Mirip nggak nih suaranya? Clarissa. Clarissa. Clarissa gak sih? Mau mana demo dong, demo pro kontra. Aku atau suara Makaila nih, Kang Teh? Iya nih. Clarissa. Clarissa yang milih Makaila, raise hand dong. Yang Makaila. Siapa nih? Wow. Si Makaila. Bimo. Ini. Wah, Sid, kita salah, Sid. Makaila. Ada Kang Hafiz juga. Bener gak ya? Benar gak ya? Coba sekarang yang milih Clarissa, coba. Clarissa. Nice hand. Aku Clarissa. Ini milihnya Clarissa ya. Clarissa masih. Clarissa. Coba, jadi apa sih Le jawabannya Le? Buat Clarissa sendiri ini benar gak sih suara kamu? Coba. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa, coba. Mirip banget. Jadi benar ya jawabannya Clarissa. Ini keren ya, Kang Tetehnya udah tahu dari suara aja tuh udah tahu. Ini keren banget ya, Kang Tetehnya. Suara berikutnya. Apa integrasi?
integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Ini Tevia tahu nggak nih Tevia? Oh, bukan di. Tevia ini boleh aku. Boleh resen. Wow. Tadi dari tadi TTTT-nya ya, akang-akangnya belum. Akang-akang maksudnya mana nih? Belum panas nih kayaknya, Le. Ini Mbak. Ini gampang sih ya. Kamu tahu nggak sih, Kai? Aku tahu nggak tahu sih suaranya. Gimana tuh? Ini baru 3 orang nih. Baru 3 orang. Udah 4 orang nih. Boleh ulang nggak suaranya? Kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Maka integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Oke, udah ya. Coba Tevio, apa nih Tevio jawabannya? Nisha bukan sih? Nisha. Nisha. Kalau buat kalimatnya Tevio tahu nggak? Tadi itu maka bla 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 kesatuan bla 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 bla. Nggak tahu, lupa. Oh, oke. Okay. TJV-nya. Aduh, tapi kok dipikir-pikir salah kayaknya. Kalau suaranya nggak okay, mirip. Nggak apa-apa. Suaranya nggak mirip, tapi setahu aku tadi awal Zoom yang ngomong kayak gitu tuh Leonie. Aku. Oh. Ini beda-beda okay. Ya jawabannya ya? Saya ternyata. Okay. Pokoknya kalimatnya itu arti dari integrasi adalah penyatuan berbagai unsur gitu. Coba kalau Teh Salita. Nggak tahu ya ini mah, tapi kok aku mikirnya ini suaranya kayak Rikat, terus dia ngomongnya maka integrasi nggak tahu bla-bla. Beda-beda ya ternyata. Tesita nih, Tesita. Aku Tesita nih, paling tahu, paling sering Zoom informal nih. Iya nih. Aku mikirnya ya, kenapa Zahra ya? Oh, Zahra. Kalau kalimatnya tahu nggak, Teh? Kalimatnya tadi, Teh, maka dari itu integrasi nasional adalah penyatuan dari berbagai blablabla menjadi satu kesatuan. Itulah. Hafal ya. Ternyata, Le, yang benar itu cuma satu, Le. Yang benar. Untungnya ada yang benar nih ya. Iya nih, yang benar. Kira-kira siapa nih yang benar? Tadi yang ditebak. Tadi ada Rikat ya. Rikat ditebak-tebak. Gimana, Rikat? Benar. Bisa jadi, Teh. Bisa jadi. Bisa jadi, Teh. Belum, Teh. Ah, udah. Bisa jadi, Teh. Coba kalau Leoni, ini benar gak sih, Le, suara kamu, Le? Ini suara aku bukannya. Aku udah tadi ngomong mirip gak ya, kira-kira? Cukup beda. Tapi yang benar ternyata adalah Tesita lagi, Le. Tesita lagi. Ini suaranya Tesita. Benar banget, Tesita. Zoom informal ya. Suara siapa? Gak adil. Zahra Faiza. Ini Zahra Faiza. Zahra. Sumpah suaranya mirip sama Rere. Sumpah, iya. Akhirnya Rere. Ya, mirip. Karena gak apa-apa yang ditebak Teh Rere-nya. Coba buat Faiza. Halo. Itu. Sama ya. Kenapa? Ini suara kamu bukan Faiz. Iya dong, itu suara aku tadi. Iya berarti Tesita menang ya. Ini benar Tesita. Gila sih. Mantap. Mantap Tesita. Untuk boleh ke pertanyaan selanjutnya. Suara berikutnya. Ini sekarang laki-laki nih. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar. Aku. Yaitu integrasi dan nasional. Boleh kalimatnya ditulis ya, Bang Teh? Kalimatnya ditulis. Anaya, coba Anaya apa nih, Anaya? Ulang dong. Aja Raffi Valerian. Tadi ada minta ulang. Boleh diulang sekali lagi. Ulang dong. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Ini kan kalau kata orang mah paling healing, Le, suaranya, Le. Suaranya paling healing, paling calming banget, ya. Iya, nih. Nih, akhirnya ada Akang nih, yang Kang yang... Aku mau. Akhirnya, ya. Boleh, Kang. Kali ya. CS Hafiz. Ngalah. Ada Hafiz. Oke, karena sama cowok gitu ya, Iya, nih. Kang Hafiz dulu nih, coba. Feral, bukan sih?
Siapa? Siapa? Bukan. Tapi mirip, Mas. Ih, jauh banget. Oke, okay, kita keep dulu ya jawabannya. Ya. Siapa? Kita keep dulu. Aku benar. Kira-kira Kang Hafiz ini apa kalimatnya? Kata aku lupa. Lupa. Yang lain ada yang tahu enggak? Aku tahu. Seandainya dulu kali ya tadi yang pertama Raisa nih. Integrasi nasional memiliki dua pengertian dasar. Dah, udah segitu aja. Aku lengkapin dong yang ngomongnya. Aku mau ngomong Tasmi. Integrasi, tadi itu kalau nggak salah kata-katanya integrasi memiliki dua pengertian dasar, yaitu integrasi dan dasar. Terus yang ngomongnya Raffi Valerian. Hafal banget ya Azmi, 100 buat Epo. 100 buat Azmi. Bener ya, ini Raffi boleh ngomong nih. Boleh sebutin kalimatnya. Kalimatnya apa ya? Lupa. Oh, baik. Jangan lupa dong. Harus tahu ya. Kamu nelen arwah Perigor. Suara kamu bagus. banget ya. Calming banget kan ini, akan setuju lah. Ini calming banget suaranya deh. Suaranya kayak pengen didengar terus-terusan gitu ya. Bukan Korigor, itu loh yang horor. Gitu. Ini apa sih? Ewing. Iya. Yeah. YouTuber. YouTuber banget Hafi. Ewing. Oh ya, Ewing. Ewing HD. Itu sama banget sih. Siapa ya Teh kira-kira? Bagus banget Teh. Boleh. Berarti jawabannya benar ya. Iya, Teh Azmi benar. Kita tadi yang Hafi Teh Azmi ya. Berarti Teh Azmi benar. Boleh suara berikutnya. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Ini sih kayaknya ulang lagi buat diulang enggak? Ulang. Kalimatnya boleh ditulis ya, Kang Teh. Ya, Balin. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Ini cuma nggak tahu ya, ini suara siapa. Coba kayaknya Kang Teh mau nyebutin bareng nggak nih suaranya, namanya aja nyabanya. Namanya, aku bareng. Aku. Coba dong. Kita sebutin bareng ya. Ayara. Indira. Oke. Indira. Coba, ini casisnya nih, kira-kira Indira atau Kayara nih ya. Coba yang raise hand buat Indira. Kayara. Kayara. Ini jawaban apa? Kalau kata aku sih Nudira sih. Ini suara Nadia. Nadia. Indira gak sih? Indira gak sih? Foto Sita jawabannya apa? Foto Sita tadi, apa tuh? Aku mah jawabannya tadi itu. Siapa sih? Bentar. Lupa namanya. Kalau nah. Dajavanya baru. Apa nih? Kayara itu. Kayara. Suara Kayara. 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 Lagu ya. Banget ya. Boleh Kayara. Dan siapa tadi? Indira. Suara Indira. Dan Nadia. Halo. Siapa ya? Halo. Ini kayaknya nggak ada yang mirip deh. Coba kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi ya. Boleh diulang salah lagi. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Risi nggak sih? Karawangi nggak sih? Risi coba ngomong. Bukan. Kayaknya ini susah ya. Ini kayaknya sedikit susah. Aku ada. Beda-beda nih. Aku antara Hayara Nudira. Hayara, aku Hayara, aku masih Hayara Nudira deh. Aku mikirnya secara wangi. Tadi ada Trisi. Nih, aku punya Indira, Nadia. Yang punya ini nih. Kan tadi udah kita bilang nih, kalau belum ketebak juga kita punya clue nih. Jadi clue-nya adalah nih. Background zoom-nya ada lemari coklat. Oh, tuh. Oh, sekarang. Tadi ada di kuisis loh. Kamu sih? Habis kenapa sekarang itu terus? Habis. Pis jangan marah gitu, Pis. Oke, itu tadi ada yang jawab. Aku mau jawab. Ide Teh Salita. Nah ya, Nudira bukan? Teh Salita. Bener gak Nudira? Boleh dilihat
background Zoom kamu? Nadira boleh? Halo. Wah, ada lemari coklat nih. Ada lemari coklat aku nih. Nadira. Oh, aku Nadira. Aku ganti, aku ganti jawaban. Nadira. Berarti Nadira sih ya berarti. Halo. Berarti Tessa Lisa ya tadi. Benar, satu poin. Benar ya kan Nadira jawabannya. Ya, bis. Ya, ya udah. Boleh kita ke suara yang lainnya ya. Suara berikutnya. Suara berikutnya ya. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Ku, Tevia. Ngomongnya agak nge-rap ya ini. Tevia. Ulangin, coba ulangin, ulangin. Coba boleh diulangin lagi, boleh ditulis kalimatnya, Kang Tete. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Ini kayaknya paling susah gak sih, Kai? Ini nge-rap nih ngomongnya. Coba buat buat Teh Talita nih. Gak tahu sih, aku mah kayaknya kayaknya itu kayak suara Hayara deh. Oh, Hayara. Hayara. Oh, Teh Alifa, Teh Alifa. Oh, Teh Sita, Teh Sita. Aku dengernya suara Arbei. Arbei nih. Ini kayak tadi lagi ya, beda-beda lagi nih. Coba tes. Ada jawaban yang beda nggak dari teteh-tetehnya? Nggak boleh diulang. Yaudah, boleh, boleh. Boleh diulang, boleh. Diulang dulu kali ya. Kita ulang dulu. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Please guys, ini impostornya lagi senyum. Benar. Impostornya lagi senyum. Aku ayah. Aku mau ayah. Dong. Teteh-teteh dulu coba. Boleh. Aku ini Neisha. Neisha Nakwita. Eh, Nakwita. Salah. Siapa? Neisha Tio atau Tio ada jawaban lain? Neisha. Neisha, Neisha. Neisha. Neisha, oke. Okay. Ada Neisha jawaban siapa lain nih? Teh Azmi mungkin, Teh Azmi. Antara Neisha atau Ngehayara, kalau katanya itu apa membentuk suatu bidang politis dan seni budaya, pokoknya dengan kataku ini Azmi tahu ya. Jawabannya tuh Tejavanya. Kataku Kayara, kalimatnya itu jika dilihat secara politis, integrasi nasional adalah penyelarasan kelompok sosial dan budaya yang membentuk suatu identitas nasional. Tapi ternyata Le, yang benar ada nih. Ada nih suaranya, boleh? Boleh ngomong dong yang benar. Yang merasa bener ya Mbak Teh Bio sama Teh Sita 100 sama Teh Bio dan Teh Sita. Yeay. Yeay. Tapi Teh Jevanya sama Teh Ami juga. Ini ya Teh Ami ya tadi bener ya. Tahu ya kalimatnya keren banget. Ini boleh suara berikutnya. Ini yang ini cukup susah nih. Antropologi. Integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Bisa diulang nggak? Bisa diulang nggak? Ulang, coba ulang, ulang. Secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Aku Tami, Tami, gue Tami. Ini tuh Anissa, Anissa Aulia Rahman, kalau nggak salah namanya, pokoknya Anissa. Terus kata-katanya, kalau menurut antropologi, integrasi itu penyesuaian antara perbedaan-perbedaan, kalau nggak salah. Ratus buat Teh Azmi ini bener banget. Bener banget ya, Teh Sita tadi mau jawab siapa nih Teh Sita? Aku tadi mau jawab Hayara. Terus kata-katanya tuh tadi kan jaringan aku jelek, jadi nggak terlalu nyimak. Nggak usah, nggak berarti alasan sih, alasan. Nggak banget. Berarti Teh Ami yang benar, Teh Ami. Patus buat Teh Ami. Boleh suara berikutnya. Hal tersebut akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, akhirnya nih suara yang dari tadi disebut-sebut nih. Itu orangnya lagi ketawa-ketawa loh orangnya. Aku mau dong. Ya, mau nulis kata-katanya. Boleh, boleh ditulis kata-katanya. Di diulang lagi. Ya, sekali lagi.
Hal tersebut akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Aku mau. Talita nih. Tapi kan ini karena dia yang nge-rap ya, jadinya agak susah ya nyatetnya. Cuman ini mah kayaknya bener sih, Hayara ini mah. Dia tadi sebut-sebut ya namanya ya. Tahu nggak nih kata-katanya teh? Cuman ketulis hal tersebut, fungsi babla. Hobisnya jadi nggak ketulis sama akunya. Oke. Bener gak nih, Le? Suara Kayara. Bener gak ya? Ini Kayara, boleh dong? Halo. Boleh disebutin kalimatnya. Kalimatnya? Bentar. Hal tersebut akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Berarti benar ya suara Kayara. Ya. Ini Kayara jawabannya tadi yang Kayara boleh. Ini udah ke pertanyaan terakhir. Jadi untuk pemenangnya nih ya. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Siapa nih pemenangnya nih? Ada juara 1 sama juara 2. Go vote enggak? Jadi GoFood ya. Halah, sayangin Ami. Gimana ya? Di GoFood enggak ya? GoFood ya. GoFood meren. Siapa ya yang menang? Siapa nih yang menang? Kira-kira siapa ya? Ini kasusnya punya jagoan masing-masing nih. Siapa kira-kira? Tadi soalnya pada jawab semua. Banyak yang keren, jawab. Keren ya Kang Tetehnya berarti, Bim. Ada yang lain enggak nih? Siapa jagoan kalian? Aku jagoannya Teh Ami sih. Teh Ami keren sih. Teh Talita sih. Oke. Aku kasih tahu aja ya di perakhlamaan. Jadi juara satu tuh ada satu orang. Dan juara dua nih. Ada dua orang nih buat juara dua. Iya nih. Nah buat juara satu itu siapa, Kai? Ada, ini kan masih tahu. Sini ada Tessitha. Yeay, dua kali juara. Nah, untuk juara dua ya. Dua orang ya. Karena poinnya sama. Iya nih. Ada Teh Talita dan Teh Azmi. Keren banget. Congrats, Teh Talita. Bagi dua, gobetnya bagi dua. Ini campur aja. Beradab pis. Gofoodnya dari kamu pis. Enggak mau. Nah, gimana nih kesan pesannya Teh Sitha? Kalau kesan pesan dari aku sih, ya mungkin karena kan kita juga kayak merhatiin kali suara-suara kalian kan waktu Zoom juga, jadi kayak tahu gitu mana aja gitu orangnya. Terus rame aja sih, aku suka. Iya, merhatiin sih. Berarti Teh Sitha matiin banget ya. Kalau Teh Azmi nih gimana Teh Azmi? Kalau aku mah ya yang penting ngafalin kata-katanya pasti dapat poin plus kan. Terus kayak gampang aja gitu. Setiap orang kan punya karakteristik suaranya jadi ya udah gitu. Gampang. Oke, seru. Kasih. Pengen gofut. Kalau Teh Talita nih terakhir nih. Teh Talita gimana? Kalau dari aku mah mungkin kelihatan ya di sini yang menang, yang sering ngomong, yang sering eval kali ya. Jadinya suara kalian kayak sering kedenger gitu. Apalagi yang suka inisiatif pasti kan kayak suaranya lebih familiar, sering. Familiar ya. Lebih familiar ya udah gitu. Aneh inisiatif guys. Ya, jadi kitanya tahu guys. Keren banget kita jadi hari ini ya biar bisa dengar orang kata tanya. Oke. Nah habis ini kita ada games apa ya Kai? Ini tuh namanya Portrait Puzzle. Nah kedengarannya seru nggak sih Le? Seru banget. Nah ini tuh games terakhir ya buat orang kata tanya. Nah gimana ya nih? Portrait Puzzle itu jadi games yang Akang Tetehnya tuh dikelompokkan di breakout room nanti bersama teman-teman Chasis lainnya. Nanti Akang Teteh dan rekan-rekan kami persilahkan untuk menyiapkan kertas dan alat tulis. Ini udah pada disiapin belum nih Akang Teteh kertas dan alat tulis? Boleh dong ditunjukin alat tulisnya.
Udah ada kan ya. Guys, aku pakai spinal bottom. Oke, ini tuh games paling seru ya. Ini paling ditunggu-tunggu nih sama casisnya juga. Bener-bener. Karena games ini tuh, ini ya kayak bareng OSIS sama casisnya. Iya, jadi nanti di breakout room itu, nanti ada POV dari screen zoom yang akan disesuaikan oleh divisi teknisi dari per breakout room. Nanti di games itu, kalau udah dimulai, akan Tete dan teman-teman casis harus bekerja sama menyambung-nyambungkan garis yang nantinya akan terbentuk menjadi suatu bentuk yang harus rapi gitu, Le. Jadi suatu objek yang rapi. Nah, ini boleh di share screen contohnya, bisa ada yang belum mengerti. Ini maksudnya harus butuh kerjasama kan, like, kerjasama banget. Bener banget. Ini contohnya boleh di-share sekarang aja. Contoh-contoh yang udah dibuat. Jadi nanti kita per breakout room harus ada minimal bisa membuat satu gambar, maksimal tiga gambar ya. Ini Akang, Tete, dan anak-anak semuanya boleh matiin background dulu ya. Ya, boleh matiin background. Ini contohnya nih ya. Jadi nanti kita ada objek-objek yang bakal dikasih. Ini contoh pertama. Boleh contoh kedua di-share. Contoh kedua. Ini boleh dimatiin dulu ya background-nya ya. Biar nanti gampang buat ngeliatin kertasnya. Boleh di-share screen gambar kedua. Gambar-gambarnya boleh di-share screen. Mungkin ada kesalahan teknis ya. Kita tunggu dulu. Jadi mungkin nanti, oh ya ini ada nih. Nah ini udah nih. Ini contoh gambar kedua. Caranya gini ya, Kang Teh. Iya, jadi ada bentuk-bentuk yang kayak gini nih, Kang Teh. Nah, untuk gambar-gambarnya boleh di-share screen objek-objeknya. Boleh di-share screen gambar yang di Word. Nah, ini buat gambar pertama yang harus dibuat sama Akang, Tete, dan semuanya yang ada di breakout room. Ini buat gambar kedua. Boleh gambar kedua. Ini gambar ASEAN ya. Ya. Ini gambar segitiga. Ini yang ketiga, ada gambar segitiga. Nanti Akang, Tete, sama semuanya harus kerjasama ya buat bikin gambar yang paling banyak dan paling rapi. Okay. Jadi kita mulai aja gak sih, Le? Kita masuk ke breakout room. Boleh kita masuk ke breakout room aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Akang, Tete, boleh nanya aja ke yang MC ada di breakout room-nya. Oke, selamat bermain semuanya. Bermain, dadah. Semangat. Dadah semuanya. Tunggu jawaban dari kalian. Itu just yang Udah desain. Tejasnya audio boleh. Udah desain, cuma belum join. Ini weh di broadcast. Iya, cuma berdua, Ber. Ah, udah. Sip.
Sip, mantap. Tadi yang tebak suara seru sih, jujur mereka tuh kayak yang antusias misalnya kayak jujur aja. Sumpah kenapa suara aku ditebak terus kan? Kayak suaranya pasaran kayak. Aing aku enggak nonton. Suaranya pasaran. Woi, itu suaranya. Jadi ini aduh anjir, aing tadi di situ tadi. Tadi ya yang belum Bimo ya, yang tebak suara ya dia Bimo. Bimo ada kok tadi awal kan? Iya ada. Kok ada? Udah ke semuanya kan? Udah. Ada. Yang terakhir kan aku. Mas Zuma le, kayak wah. Ma lagi Zuma. Si Raffi tadi tau. Si Raffi tadi. Udahlah. Itu Ayatnya kan abis yang tadi apa nyemangatin atau apa gitu, terus tiba-tiba nenek aku teh datang dari pinggir minta ambilin kartu itu, cina kartu kunci kamar. Nih Ayatnya ke sosial ini teh, kalau aku tahu dia kan sekolah dulu, jadi lipstiknya tuh suka keluar anjir, mampus Ayatnya ngibahin di kanan. Ya, itu Leon. Dikasih rambut berempat, posisinya cuma tiga. Ini ada osis yang ini juga kan? BR5 juga cuma. Ih, cuy, tapi ini serius rame gak sih kita? Terus aku nanya for real ya? Ya, for real. Ya. Ih, lo kenapa gitu, Vi? Apa? Pegel ini nyenderan. Ih, enggak ya, enggak rame ya? Enggak rame ya? Enggak, ini nyenderan di sini tuh. Enggak, gue. Tadi kayak kita gimana MC-nya? Oh, rame. Beneran. Iya. Lu jangan terpaksa gitu dong. Anjir. Enggak lah, mana ada terpaksa. Misal. Tadi Kayara rame enggak? Naju. Pengen tidur. Tidur dulu. Tapi tadi lu kayak sama ketawa gitu. Ketawa enggak tadi, Mane? Ketawa enggak? Saha. Enggak ada yang lucu enggak kayak hai. Lah saya mah fokus jadi tidak tertawa. Oh sih, si Eda yang fokus sih tadi. Tadi kayaknya lu enggak nikmatin ya. Enggak, aing teh setiap ada yang ngomong, fokusnya setiap ada yang ngomong spotlight, setiap ada yang ngomong spotlight gitu loh. Iya, enggak usah tahu nih kayak tadi MC-nya seru enggak? Naju tadi MC seru enggak? Apa? Tebak gambar sih yang garing. Ya, tapi sisanya seru nggak usah, tapi sisanya seru nggak kita nggak ya, seru kalian keren banget sumpah, bisa kayak ngecairin suasana asli asli. Jago sih MC-nya, jago sih, bisa lah jadi MC beneran lah. Ini gimana sih, mereka masih pada nggak ngerti tau casisnya, katanya SS sama MC masih ikut, SS sama MC ikut. Iya, ikut. Aduh, tolongin dong. Gimana dia lo? Di broadcast aja ya, Dio. MC sama... Jangan, nanti kelihatan. Gak bisa, jangan. Dia lo aja, dia lo. Ini di rundown itu sampai 25. Berarti dua pemenang ya? Hah? Jadinya diumumin di mana, Le? Hah? Jadinya diumumin di mana? Enggak, diumumin langsung. Ini sampai jam berapa? Diumumin di ini, kan di IG. IG, like. Oh, trik mah nggak diomongin ya? Ya, dua pemenang tapi kan? Hah? Ya, ada Yoko yang ngomong aja. Ya, pokoknya kita terkejantan. Siapa gue ya Allah? Tahu nggak sih? Ini tuh pada antusias juga karena GoFood. Ya, makanya aku udah bilang dari awal gara-gara GoFood. Ya. Terus dari awal, Ayn juga jadi osisnya tuh. Airnya Savana, bayar berapa airnya Savana? Feral lu ngagetin. Ini kenapa Feral balik ke sini? Ini tadi koneksi, bentar. Oh iya. Balik. Balik lagi ya. Airnya Savana bayar berapa? Airnya Savana. Belum connect audio dia. Safa. Belum connect audio. Tunggu deh. Oh gitu ya. Mana teh bayar berapa, Bro? Ini katanya pasti tahu catatan di makalah. Nanti kita ngeliatin aja dulu. Ya, bayar berapa? Airnya Savana bayar berapa? Bayar 5. Oke.
55 dari sekolah. Iya, iya udah. Iya, iya. Ini nanti ini aja untuk pemenangnya. Bentar ya, aku ada telepon. Makanya nanti untuk pemenangnya diin dulu. Untuk pemenangnya boleh nanti dilihat aja di Instagram kita. Jadi buat mereka yang gitu. Macasis ini 5 strip casis siapa? Enggak tahu, ini aja weh ke BR 5. Masukin aja ke BR. Oh, udah. Biar kayak mereka kayak nih, jadi untuk pemenangnya pemenangnya akan ada di Instagram City. Habis ini akan di ini deh gitu. Ya gitu. Tapi pasti mereka komen-komen gitu lah di grup OSIS dah. Kayak chatan gitu loh mereka. Pasti. Ya pasti tadi banyak ketawa-ketawa. Soalnya dari tadi ini ada Kang Fodra. Itu Kang Fodra, Kang Fodra. Gimana? Itu siapa Kang sih? Kang Fodra mau masuk sih. Sok admin sama siapa? Biar 3. Kau masukin dong, Kai. Udah, lagi connect nih. Yep, aing teh kalau ketawa teh fisik aing teh gini banget anjir, aing diomongin kayaknya. Anjing. Enggak lah, Le, enggak. Enggak. Mana tadi sih, Pio? Kalau lagi apa-apa pasti ngeliat ke bawah bener-bener gimana, Le. Tapi dari tadi enggak itu sih ya, mereka tetap aktif. Kayaknya emang enggak banyak ngomongin di grup ini. Enggak tahu deh. Untung nggak sih yang nggak rese sih. Halo. Ini aku kan tuh udah expect wah ini mah rese sih. Iya kayak nggak akan aktif gitu pasti malas-malasan. Asli. Tapi ini teh Aurin ya udah kayak ngantukin loh udah kayak. Tapi ngelihat Tevio makan es krim nih aduh. Ayo hayang gitu es krim bagi atuh. Apa sih semuanya makan es krim impor? Ya nggak juga sih misalnya. Nggak jujur ya, tapi aku ngerasa nggak apa-apa aja sih sebenarnya makan minum kayak emang informal kan. Nggak masalah. At least dia jawab. Tapi Tevio kan jawab juga gitu. Kahap. Tami. Ngapain? Kang Ariel. Ntar ada Kang Ariel. Ang Devon teh dari tadi connect disconnect. Ini tadi nggak habis sih, ayo nggak absen semua. Ikan habis salah tebak wae, ayo naon. Ulang lagi, tapi ulang dia nggak ngeresen. Ulang nggak resen, terus pas jawab teh salah lagi. Jujur berarti antusias. Gak apa-apa sih, biar ada laki-laki gitu yang jawab aja. Asli. Cewek kabe. tadi pas awal kayak Kang Vito salting banget gak sih yang tuh. Iya. Kang Vito. Joy. Kang Hafiz sama itu. Kang Vito masak arjok. Acara anus. Kata nggak mau. Gila banget. Lightingnya gelo banget. Gue minjem ini ke saudara gue. Itu tahu nggak sih? Itu. AirPods. Uh-uh. Gak berguna aja. Kalau lima tahu nggak? Nggak ada nggak jadi. Hah? Nanti weh. Hai weh, sekarang kita masih lama nungguinnya gabung. Ini waktunya gimana? Tapi Vivi sampai jam berapa sih, Vi? Mana sih pada enggak lihat rundown ya? Enggak ada. Sampai 15.55. Masih lama. Oh, masih lama. Tadi waktunya ini enggak tepat enggak? Tepat. Ya, tepatlah. Paling tadi aja sih abis apa ya? Kayaknya yang sebelum break itu agak lama sih. Ini di broadcast tadi jadi 10 menit sama 5 menit sebelum itu.
Sakit telinga kanan aku, sakit telinga kiri enggak? Ya sama, telinga kanan aku. Kan ya, tadi aku gitu kan. Tadi disela sama saya enggak aku dari gini. Rapi. Mengada tadi aku gini-gini terus. Aku enggak sih dia benar-benar kayak lek Janet bawah lek ini. Anjir, lek letternya. Enggak kayak kelihatan, lek. Enggak kelihatan, lek. Kayaknya banyak banget. Akhirnya enggak ada kesempatan buat ketawa karena ngelihat rundown lagi terus gue terus nge spotlight lihat rundown spotlight aku mah ya, aku cuman kebagian waktu santai itu tadi pas tebak suara ah pas krisis tuh aku masih ngeliatin rundown gini kayak pas tebak suara kayak nah bodoh waktu krisis keren sih itu mereka ya. Maksudnya kayak antusias gitu krisis jadi gue saking antusiasnya gue nggak gelut kayak, antar OSIS diam tolong saya mau bicara gitu ya jadi kayak please gue mau bicara ini, diam dulu gitu. Ini gue juga mikir wah ini mah MC nggak usah ngomong juga nggak apa-apa deh kayaknya udah aja para OSIS bertengkar OSISnya keluar sendiri teman pas Reviana nanya, Reva curang. Pas Reviana nanya, ini tuh waktu azan, itu diam bener-bener diam itu kayak. Belum. Terus kan Reva, ya atau 2 menit lagi, Vi, ini protes wae. Kamu baik sih, baik. Tapi si Reva tuh gitu-gitu juga suka menyiapkan suasana tau. Emang. Terus tau gak sih tadi dia kayak gini-gini abis menang kuisis. Argoy beneran ya. Iya gue ngeliat makanya kayak oh itu Kang Reva makanya gue bilang. Di elangkan gue. Iya harusnya kita bikin TikTok iya harus gue putih Kang Reva. Aku juga mikir wah ini sih Leoni gue Kang Reva. Eh gitu. Bangke lah. Itu udah kayak oh Teh Anaya. Itu Aurin. Ini Kang Farel. Kang Farel. Kayak gue bisa ngecek. Kang Farel. Eh Oren, teh dua tadi teh yang join. Jadi sebenarnya ada ikut. Ini gue udah mereka nyapain. Kayaknya mendingan kita gini guys. Harusnya kita main sendiri gak sih? Ini suaranya double. Ini si Nazuha. Yang satu di ini, di disconnect audionya kalau mau. Aku mau nanya bentar. Ya. Kan nanti peserta tuh ngirim foto ke aku kan. Terus aku ngirim ke grup Leonie sama Makai. Habis kayak gitu. Aku kirim kemana lagi? Udah kan? Udah kamu share screen. Iya, share screen. Ini kayak ada omong SS gitu kita lagi. SS gitu. Enggak ada itu, enggak jelas di aku. Salah dong, salah benar. Beda-beda. SS dong ini para-para MC loh. Ganti dulu posisinya. Nah. Ini Hayara di mana ya? Hayara di mana? Share sendiri di tengah. Tapi arahin dong, kita buat puzzle sendiri. Kita buat Gak ada. Vi, cepetan, Vi. Vi. Gak ada. Mau nyebelin ini kamu teh? Nyebelin iya, sumpah. Udah suka marah-marah lagi. Nah, oh, gak tau. Kalau ngomong. Alas. Jadi kita kebanyakan improve sih. Kita keren banget, kita sejujur. Jujur, Kai. Ih, Cena mau di screenshot. Tadi baru kita, kayak disini parah banget sih waktu lu ngebacain yang gue bacain yang lu. Gila, keren banget sih kita. Iya kita ada kayak oh naskahnya kita naskahnya belum random loh kita ngajak ngebacain iya tapi kira soalnya kayak oh udah nangkep ini tuh dia mau bacain ini dia mau bacain ini gitu asli cepet Leoni makanya buat apa lagi Kayara ke bawah sama Raffi hai Kayara lu mana weh aneh tuh sama aku Kayara sama aku bentar yuk kemana Kayara bentar ke arah sebaliknya Kayara. Gua enggak bisa. Nah gitu. Gimana sih? Gimana sih sama? Eh, kumaha ieu teh? Puyeng aing ngeliatna. Aya dua orang. Bentar, ini tukar berarti. Nah, gitu. Sip. Tunggu. Satu. Aduh, kok enggak sama aku, weh, udah. Satu, dua. Dah. Udah. Dah. Ini sampai 55 berarti masih 15 menit. Wah, lama sekali. Oh, mereka masih aing kepo deh mereka gimana? Ya 15 menit lagi ya. Tapi untung loh kita diem di sini aja tuh enggak ikut main itu loh. Kita ada istirahat. Iya, istirahat ya MC jujur. Ya 15 menit lagi ya. Nah, itu kok baru sampai sih? Broadcast. Berapa menit lagi, Cenah?
Halo, Chelsea Cindy Bayar 4. Maaf karena ada acara dadakan. Maaf banget sebelumnya. Ternyata Kang Reva beneran les. Kirain bohong. Ludir hoax berarti. Les yang lain, Brin. Emang les cuma satu? Lesnya tuh terlalu banyak, Kang Reva teh. Hari les. Oh. Ayo, jadi ibu, anak pintar. Naju belum ada yang ngirim ini foto. Belum. Ya lo pegel ya guys. Gue nanti ketiduran gimana kalau gue tiduran? Lain kepo nih gimana? Tadi berenang sama siapa aja sih? Abis ini berenang masih jam 4 kan. Berarti si Ber, Ber satu ini harus hadiah. Si Ber harus hadiah nggak sih guys? Sebentar. Kenapa? Tebak suara. Ya? Jadinya gimana? Apa? Apa? Tebak suara. Kenapa tebak suara? Mau ada hadiahnya nggak? Iya kan kamu katanya mau hadiahin. Katanya. Kok aku? Kan dia mau hadiahnya kamu tebak suara. Aku tebak gambar. Oh iya ya benar. Ada yang mau lagi nggak? Gitu suka relawan? Aing nggak punya. Ada yang ya, baik gue, gitu. Ya, gue udah dua kopi loh kasih ke. Pas tebak gambar cuma Tessita doang. Tebak yang menang cuma satu. Tebak suara paling ini loh paling heboh setelah kuis. Asli. Aduh. Nah, aku ya? Kan mau ngasih yang ke paling aktif, tapi Tessita udah dapat dari kamu kan. Jadi gimana dong, Ay? Tapi Tessita dapat itu kan tapi kalau tebak gambar Tessita lagi dong yang menang. Berarti Tessita dapat. Ya udah kayaknya yang paling Tessita aktif. Tessita hayo. Enggak usah gitu, Kai. Iya, iya enggak usah. Kan udah gitu. Nanti cuma Kailat. Ya, gue enggak ada. Gue ada. Iya, tahu. Kan lo mau dua kali tuh Teh Anaya sama Tete lagi pada les. Halo, Tete. Halo, Tete lagi pada les ya. Halo, Kang Tete. Halo. Gimana gamesnya, seru atau enggak nih? Nah nih, gamesnya seru atau enggak? Seru banget, seru banget. Oke. Okay. Pada berhasil buat berapa gambar nih? BR 4 sih 3 ya, sekaligusnya dorong. BR 5 juga 3. BR 4 keren banget. Bakal menang deh. BR 1 dong. BR 1 dong. BR 1 dong, siapa BR 1? BR 1, mana suara BR 1? BR 1 dong. BR 1 nomor 1. BR 1. BR 2 tadi suaranya BR 2. BR 2 nih. BR 2 siapa? Wah, BR 2 cuma satu ini suaranya nih. Ada BR 2 ada. Parah sih enggak kompak nih. Udah satu BR 2, BR 2. Satu. Udah BR 1 paling kompak dah. Satu. BR 1 auto win. BR 2 nih. Oke, BR 2 berapa? Buat berapa gambar nih? BR 2. BR 2 BR 4 satu, single satu, dong. BR 1 dong. BR 4 gak ada tadi. BR 3 paling dong. BR 4 senggol dong. BR 3. POV dari BR 5. BR 5. Iya berarti BR-nya semuanya keren-keren, Le. Udah hebat-hebat. Kita tanya dulu kali ya POV dari BR 1-nya siapa nih? Coba. Fabian gimana, Fabian? Menang ini mas, satu dah. Oh, keren bisa. Satu gak nih? POV-nya gimana? POV-nya bagus gak? Akang tetenya nih. POV dari BR 1 kira-kira gimana? Tapi by the way guys, aku boleh izin live duluan ya, udah izin ke Shakira. Boleh. Gini lagi semuanya ya, gini. Aku yang dukung. Oke, okay, kita mulai ya SS ya. Satu. Aku yang lagi gini. Oh, nggak bisa pakai itu kali. Ya udah, aku mau semarah tuh.
kita mau SS ya. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke, guys. Aku duluan ya. Selamat. Ya, terima kasih, Teh Vio. Terima kasih, Teh. Kita lanjut sih ya, Kenadi ya, dari BR1. Boleh BR1 raise hand dong? Ya nih, BR1 raise hand dong. BR paling keren nih katanya nih. Wah, POV-nya siapa ya? POV-nya di kota kan sampai sekarang. Boleh di-share screen? Gambar pertama. Ada belum? Ntar belum nih, belum ada. Wow. Wow. Bagus gak sih? Keren banget. Sangat-sangat. Solin banget. Ini tapi ini kayak antusias banget ya. Ini nyambung semua loh, Le, gambarnya Le. Iya, nyambung banget. Ini nyambung banget. Itu gimana nih? Siapa ciklah nih. Ah. Apa tahu sini nyebelin banget. Coba ini bikin POV-nya ya. Ini tadi siapa ya POV-nya? Itu POV-nya semua. Ini semuanya coba gambar terakhir dong. Kok jadi gini sih? Wah, kok gini? Tapi OP-nya bagus, serius. Bagus. Tapi bagus di BR1. Fabian, aduh, usahanya terini, tapi gak apa-apa, ini buat udah effort lah, udah keren sih. Ini udah berhasil 3 gambar. Effortnya sampai pegal tau. Terus buat effort. Yeay. 100 buat effort. Kita coba lanjut ke BR2 ya. Boleh raise hand ya, BR2 ya. Oke, BR2. Yang BR1 boleh lower hand. Tuh ada Teh Raya dan Mata Cipa juga kayaknya lagi les nih. Halo Teh. Halo. Halo Teh. Ya. Boleh di share screen? Ada nggak? Belum. Nah. Wow. Melapih dari doa di WhatsApp. Wah, ini nih. Ya. Keren banget, wow. Ini keren sih. Tiap garis tersusun dengan rapi ya. Dua-duanya rapi. Itu Ataya majang gitu. Ini yang kedua jujur bagus, ini keren banget. Bagus banget ya ini, tersusun dengan rapi. Ini nyambung banget loh gambarnya. Boleh POV-nya siapa? POV-nya yang tadi? Aku dong. Ataya. Ataya, berarti Ataya keren. Kalau gambar terakhir. Ini Kak ya hilang guys. Ya habis ini. Itu gara-gara notif BR jadi aku mau pencet. Salah habis beban. Ini dampak dari mukanya kelihatan banget. Udah pasrah. Udah pasrah. Oke, ini keren ya. Okay, ini keren sih ini. Selama sejauh ini BR yang paling nyambung dan rapi ya, Le. BR 2 ya. Iya nih. Keren 100 buat BR2 deh. Ini piramidanya paling bagus sih menurut aku. Iya ini paling nyambung, Le. Full. Iya, full. Udah menarik. Tenang. Masih ada BR yang lainnya. Masih ada. Coba kita lihat sekarang. BR3 itu BR bagus gak sih dari BR2? Paling bagus. BR3 paling. Karena suaranya BR3. Paling bagus banget BR3. BR3 boleh raise hand. Semangat BR3. BR2 boleh lower hand. Oke. Coba ini BR3 mana nih POV-nya. Boleh share screen ya.
Gue keren banget kan. Itu yang paling keren, keren banget. Udah ngelangin aja. Keren banget. Ini rapi. Ini kayaknya ada yang lupa di mirror kayaknya ya. Ada yang mirror. Iya itu. Ada yang. Naya kamu kenapa Naya? Ini BOP-nya siapa ya? Itu kesalahan aku dong. Buat yang Naya. Naya menyesal kan. Sumpah aku udah ngegambar berapa kali. Terus gak cocok. One and only Trisi ya. Mungkin lupa ya. Ini. One and only Trisi guys. Ini Trisi mukanya. Trisi mukanya antusias banget. Kita kayaknya mas. Ini kayaknya Trisi sama. Trisi sama Clarissa kayaknya. Semangat banget nih Trisi sama Clarissa nih. Ini Clarissa masih. Anaya nyasar. Iya. Karena itu pakai HVS. Baru berhasil dua gambar aja. Dua. Oh ini. Ada keren kan? Nah, menangin aja bener lain. Terima kasih pujiannya. Ini Wendy yang keren banget. Wendy yang keren lah. Dari mukanya udah terlihat antusias sekali. Iya nih, kayaknya nih BR paling antusias gitu ya. Sudah antusias berarti ada nilai plus ya. Andaya gimana sih Nay? Lucu juga. Ini Tanisa belum dengar sama Andaya. Boleh? Lihat report aku tuh. Udah. Oke. Coba ya. Itu buat BR3 ya. Untuk BR3, sekarang lanjut tuh BR4. BR4 mana suaranya? BR4 mana suaranya? Itu kok jadi gitu sih? Kok jadi gitu sih? Ya ameh. Jelek, kelita. Ini siapa nih? Ini BOP-nya siapa sih? Tolong. Ini siapa yang ini? Ini FS siapa ya? Tolong. Silmi. Klarifikasinya butuh klarifikasi. Ini kok jadi abstrak. Ini BR4 berhasil bikin berapa gambar nih BR4? Tiga-tiganya. Tiga. Oh, ini semuanya ini bagus lah ya. Bagus. Keren banget sih. Gini. Ini masih berbentuk ya buat yang ASEAN. Cuma aku mau yang piramida dong. Piramida. Tuh, bagus. Gila, bagus banget sih. Oh, ini nyambung juga nih. Itu Yusuf kayaknya enggak apa-apa. Itu Yusuf, kenapa Yusuf? Yusuf. Itu aku yang suruh ya, enggak apa-apa kok. Yusuf jangan tertekan ya. Kebagian senyum aja kayaknya Yusuf. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini keren. Tetap 100 ya buat effortnya ya. Iya, BR4. Senyum itu juga effort. Iya. Tepuk tangan buat BR, tadi BR4. BR4 ya. Nih. Yeay. Tepuk tangan, senggol dong. BR terakhir nih. Ini kayaknya ada perang di chat nih ini. Wah, perangnya di unmute dong tadi ini. Enggak usah perang dong, udah penting BR3 nih paling menang. BR2 kalah. Lewat. Satu nomor satu. Kita belum lihat BR5 bisa aja. BR5 paling bagus. BR terakhir. Bakalan paling wah enggak nih BR5? Coba BR5 raise hand dong. Raise hand. Ada Ali. Tetap sih BR3 sih. BR5 enggak sih? Ini kayaknya chassis aja nih ya. Chassis aja. Mungkin di foto lain mungkin ada osisnya nih.
Jajar genjang ya. Apa ini? Apa ini? Anggun, kamu kenapa, Anggun? Jangan gitu, kelihatan ini tuh masterpiece, tau nggak? Itu maaf ya, guys. Itu Madira kayaknya belum bikin garis, kayak. Tapi... ini Kang Reva kok off ya, MC. Sepertinya. Ya, ini Kang Reva. Itu belum bikin garis ya, Fadila. Sama ini. Itu yang dibawa. Ini Safa kayaknya sama ini ya, Safa. Coba ini bikin berhasil berapa deh? Berhasil kita bikin dong, berapa kali? Tiga dong. Arahan aku dong. Sama dua. Ya, berarti satu lagi. Itu kok aku yusin. Kayaknya gak ada yang berhasil. Kemarin kayaknya agak. Padilla kentutnya jangan ditahan. Gak konten. Jahat. Jahat banget. Siapa yang ngomong tolong jahat banget. Jahat banget. Astagfirullahaladzim. Ini teori beda sendiri ya, kayaknya udah buat kan. Berguna, aku paling berguna. Sudah lelah. Gak apa-apa, satu buat effortnya. Yang penting udah garis ya. Ini kira-kira... Ber empat gak sih? Jadi kalian, menurut kalian siapa yang menang nih? Tiga dong. Ber empat. Tadi BR1 udah ngabis berapa kertas nomor 1. Apa? BR3 Anissa sampai ganti dia. Semuanya main BR1 mah. BR3 5. Guys, 3. Aku mau dengar suaranya dong, BR mana nih yang paling bagus yang bakal menang. 3. Tiga dong. Satu. Tiga. Le, mau disebutin sekarang gak sih, Le? Pemenangnya, jadi pemenangnya. Buat Maya, akan disebutin di Instagram kita. Instagramnya Siti, dan 24. Ya, abis itu berarti santengin ya, Instagramnya. Ya. Biar aku kecewa gak bisa tenang. Apa-apa. Tetap pantengin terus Instagram Siti biar tahu BR mana nih yang menang. Oke, siap. Jadi buat yang menang bakal di-upload di Instagram kita ya. Nah, ini udah masuk ke game terakhir nih, Kai. Ya. Nah, game terakhirnya seru gak? Seru. Mantap. Banget ya. Jadi jiwa. Ya, pasti udah pada capek nih. Tapi sebelum kita bubar dan live Zoom, kita ada dokumentasi dulu ya. Ya nih, gak lengkap banget gak sih, Le, kalau suatu acara gak ada dokumentasinya. Bener banget. Nah, boleh dokumentasi? Kita mulai dokumentasi aja ya. Siap-siap. Saya dari slide satu dulu ya. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Udah. Kalem, aku belum on game tadi, sumpah. Sorry. Pulang. Sekali lagi ya, semuanya. Anissa tuh belum on game tuh. Nah. Oke. Okay. Udah siap semuanya? Kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi enggak? Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Yeay. Terima kasih ya Kang Tete. Terima kasih ya Kang Tete. Nah, boleh sekarang kita sebelum keluar semuanya, kita yael dulu ya, Kak ya. Gimana yeah, ya? Jadi kalau aku bilang Symphony of Unity, mereka jawab apa, Le?
City. Jadi kalau Kayla bilang Symphony Affinity, boleh jawab City. Boleh, Kay? Harus yang semangat ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. 1, 2, 3. Symphony of Unity. Kalau aku ada suaranya enggak? Ada. Aku mau nanya kalian. Mau devalnya kalian free hari Rabu atau Kamis? Rabu. Aku ada payment. Rabu aku ada. Ada uang. Rabu aku ada sugar. Iya, aku juga. Hari Rabu aku udah. Kalian lebih free-nya di hari Kamis atau di hari Rabu? Rabu. Coba gini deh, kalian yang free-nya Rabu raise hand biar cepat. Kayaknya hampir sebagiannya ini deh, free-nya Rabu ya. Iya, kayaknya Rabu. Iya, Teh. 28, Teh, yang... Iya. Jadi berapa? Keputusan dari kalian itu gimana? Rabu aja. Iya, Rabu aja. Rabu aja, Teh. Untuk jamnya? Mau kami atau kalian yang nentuin? Hmm. Ini kalau mau kalian nentuin jamnya juga nggak apa-apa. Iya, kok. Okay. Cuman sama kita... Di deadline-in gitu, kalian harus nyerahin ke kitanya kapan? Oh. Setengah dua tuh aku ada ulangan susulan dulu, Teh. Aku juga ada. Aku juga, Teh. Aku juga ada remedial bahasa Indonesia. Paling kalau mau gini aja deh. Kalian yang nentuin jamnya. Kita tunggu jam 8. Cukup gak? Jam 5 aja, Fit. Jam 5. Kalian masih Zoom kan? Masih. Ini hadir semua nggak, Casis? Ada yang iya. Ada yang alpha nggak di hari H? Ada teh. Hikmah teh. Palingan ya 6 aja ya. Deadline-nya. Siap kang. Ya udah, nanti langsung ke grup lain Casis aja. Makasih. Iya. Siap kang. Sama kang. Terima kasih. Aku izin leave ya. Dadah. Ya, terima kasih. Jam siap rumahnya digudangin makanan, Teh. Wah, diborong ini mah. Si Mamia. Masih ada. Udah ini, Teh. Masih ada, Teh. Mantap. Alhamdulillah. Guys.
Ini gue mati. Foto dulu atau foto? Yusuf, pakai PD lagi. Foto, foto, foto. Ayo foto dulu, foto dulu. Foto. Siap, siap. Tentang Yusuf. Di-upload loh. Main Yusuf. iPad gue mati. Satu, dua, tiga. Bentar. Tutup, bentar. Slide kedua. Wah, parah. Aku udah dua-duanya. Satu, dua, tiga. Oke. Yeay. Seneng banget. Mirip bisa makan, guys. Seneng ya. Sumpah. Ay, sumpah. Beres. Untung aja itu yang terakhir sih. Aing mah masih mikirin. Masih mikirin Eval kayak kumahanya. Iya, iya. Aduh, enggak sih. Itu tuh gini ya. Kita teh baru banget selesai. Kayak kita teh baru banget beres. Kayak, hah. Terus tiba-tiba, kalian mau Eval kapan? Gitu kayak. Enggak, aku bingung. Yang lain teh pada lift. Ini Teh Asmi. Kita banyak sama. Mau ngapain ya? Aku udah. Wah, ini jangan. Curiga, udah curiga. Tadi timekeeper tadi waktunya kelebihan ya, berapa menit? Iya, kelebihan. Kalau misalnya nggak sama si Evama paling kayak cuma 3 menit gitu, tapi nggak apa-apa. Ini siapa? Jangan lupa guys, jangan lupa LPJ, LPJ, oke. Okay. LPJ apa? Ini kita mau tentuin itu jawaban. Mau tentuin yang tadi. Jam dulu, jam. Itu apa? Oh, jam berapa? Pemenang dulu. Kayaknya mereka masih mantengin City deh. Yang remet. Ini jam berapa? Yang remet atau yang ini jam berapa? Yang remet jam 1:30 kak. Iya, sampai jam berapa ya kira-kira? Sampai setengah tiga. Jam 4 tuh. Ih, kalau misalnya Zoom Office tuh, tau kan lama banget. Aku expect-nya enggak sih. Evaluasi doang. Kayaknya formal beda deh. Ini formal enggak sih? Formal enggak? Harusnya formal. Ih, guys, aku hari Rabu ya. Kayaknya ada first meet debat tau. Baru first meet? Aku baru first meet udah mas. Udah tahun berapa ini baru first meet? Jangan tanya aku atu. Dia mau kapan? Coba aja berapa, yang berarti kamu ada acara sih jam 4 tapi sholat asar. Oh jualan. Guys, di grup sasis pada mau bilang nggak terima kasih atas partisipasinya Kang Pepeh gitulah. Ya. Pepeh, aku mau rename jadi Reva lagi. Udah nggak tahu ada ini masih di recording tahu. Oh iya, guys. Sorry. Oh iya.